Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang saya hormati, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis pada malam ini, Tuan Mudir Ma'at Tahfiz ya, di sini bersama dengan seluruh guru-guru dan para pelajarnya, dan juga pentadbir di Masjid Al-Irsyad ini. Yang saya muliakan, panel forum kita pada malam ini, di sebelah kanan saya Al-Fadhil Ustaz Aiman Supri, seorang pendakwah muda yang sekarang bukan saja di wilayah utara tapi telah meneroka menjelajah ke wilayah selatan. InsyaAllah tak lama lagi satu Malaysia. Seterusnya yang ujung sana, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusro Yusuf. Alhamdulillah, selamat pulang ke Malaysia tanah airku daripada Al-Azhar. Ustaz balik hari inilah untuk pertama kali saya bersua muka. Sebelum ni cek-cek je Ustaz ada WhatsApp, Ustaz ada di sana. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan setelah sekian lama tak berjumpa. Alhamdulillah, juga seorang pendakwah bukan saja di wilayah utara, di KL juga, di wilayah selatan sama ya. Pendakwah muda yang sedang meningkat naik, insyaAllah pelapis-pelapis yang akan datang. Seterusnya, yang diraihkan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik pelajar, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, malam ini forum kita bertajuk Ketuk-Ketuk Ramadan. Mungkin lebih kurang sama ataupun sinonim dengan salah satu rancangan ETV. Tapi cuma tajuk berbeza, pengisian yang berbeza. Alhamdulillah, tuan-tuan, cuba bau kat tangan kanan ni. Bau makan. Tak ada nak telat gini tuan-tuan. Bau kambing ni kat tangan ni. Alhamdulillah. Cuba kita nak mula forum, saya tu standby lah nasyid. Nak satu nasyid malam ni. Nasyid Ramadan. Tapi boleh kena nasi dan kena simpan nasi ni sakit-sakit dia ada tubuh dulu. Jadi kita nak tengok pada tajuk kita, apa yang kita nak bahas kepada malam ini tentang Ketuk-Ketuk Ramadan ni. Alhamdulillah, macam Tuan Pengerusi kata tadi, hampir 7,000 kedatangan pada malam ni. Tuan-tuan tak nampak tempat-tempat kosong, banyak malaikat duduk. Kalau kira mungkin lebih daripada itu kan, insyaAllah. Moga-moga majlis kita pada malam ini diberkati, dirahmati, lebih-lebih lagi ada anak-anak tahfiz di sini. Allah Rabbi, anak-anak muda di sini, penduduk di sini berpuasa pula pada hari ini. Allah Rabbi, berkatnya tempat ini, insyaAllah. Mari kita muhasabah sebentar. Ada di antara kita yang telah melalui beberapa kali
menemui akan bulan Ramadan. Ada yang dah 10 kali, ada yang dah 20 kali, 30 kali, 40 kali. Ramadan yang lalu, ini Ramadan yang akan datang. 30 kali dah kita melalui Ramadan, 30 kali dah kita bertemu dengan Ramadan. Adakah sama atau lebih teruk daripada itu? Tapi setiap kali bila tiba di bulan Rajab, tiba di bulan Syaban, kita akan ada perasaan di hati ini merindui akan Ramadan. Itu satu perasaan yang baik kerana para sahabat sentiasa menanti-nanti akan bulan Ramadan, menunggu-nunggu bulan Ramadan. Bukan sahaja ketika masuk bulan Rajab, sebelum bulan Rajab lagi mereka telah merindui akan Ramadan. Ketika habisnya Ramadan, masuknya Syawal, mereka mula merindui akan Ramadan yang akan datang. Kalau ada perasaan macam itu tuan-tuan, alhamdulillah terbaik. Kerana kita menginginkan satu benda yang baik, kita menginginkan kedatangan Ramadan dengan hasrat, dengan niat. Kita agak, kita harap moga-moga Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang paling terbaik dalam hidup kita. Tetapi tuan-tuan, realitinya bila tiba satu Ramadan, dua Ramadan, selepas seminggu daripada Ramadan, kita sudah mula longlai, kita sudah mula biasa-biasa saja pada Ramadan kita. Sedangkan semakin lama Ramadan itu berlalu, satu hari, dua hari, tiga hari, tu yang nak main tu, yang paling apanya tu, apa yang Allah janjikan tu, acaranya malam Lailatul Qadar tu, 10 malam terakhir, bukan 10 malam yang terawal. Nak tengok siapa yang boleh istiqamah. Saya tanya, hari pertama boleh 20 rakaat dia hantar, kalau terawih tu 40 dia boleh pergi, tak ada masalah. Tapi tengok selepas seminggu, maka berkurang sok-sok yang ada. Jadi malam ni kita nak ketuk. Nak ketuk siapa tuan-tuan? Ketuk kita. Bukan ketuk tuan-tuan, nak ketuk dengan kami-kami sekali. Setiap orang ada hati dan nafsu. Setiap orang, walaupun bulan Ramadan ini syaitan tak ada, tetapi takut-takut kita yang menjadi pengganti syaitan. Jadi saya pun tak mau lama-lama. Sekali panel kata malam ni biar pergi ada seorang, kami hidup orang ni dengar malam susah lah. Payah. Jadi tak apa, kita nak pergi ke ahli panel utama. Itu bukan lima tuan-tuan. Nak cerita pengenalan tentang ketuk-ketuk Ramadan ni, nak ketuk siapa. Baik, sebelum kita nak cerita tentang fadilah Ramadan, apa itu Ramadan, yang Allah kata Ramadan itu sebenarnya ada rahmat bagi orang mukmin. Tapi adakah kita merasai akan Ramadan itu sebagai azab? Mari kita tengok cerita. Kita nak suruh Ustaz Aiman Zubri cerita dekat kita supaya kita nampak, buka minda, buka hati sikit. Ramadan kita kalau dibandingkan, kalau dibezakan dengan Ramadan para sahabat kamu, minta pula cerita Ustaz kisah-kisah yang boleh menjadi ibrah, iktibar kepada kita melalui bulan Ramadan kita dan para sahabat. Tafadhal ya Ustaz, insyaAllah jangan lama-lama, setengah jam boleh ke? Boleh setengah jam ke 20 minit? Ustaz kata 20 minit, bila jauh 30, tak apa, saya bagi 20 Ustaz, 10 lagi bonus 30, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidil al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. أما بعد, makasih kepada saudara moderator yang saya dapat pada malam ini, Ustaz Anas Arabi,
yang saya kasihi agak diwakilannya yang saya paling muda harapan ini dan paling muda, paling smart ialah Alhamdulillah sahabat saya rangkat abang saya bukan dua orang ini lah saya abang lain abang sangat berbeda kita Ustaz Yaakob Yusuf bin Yusuf lebih dikenali sebagai Ustaz Triple Y. Triple Y itu macam WWE punya nama. Dan yang saya hormati dikasihi terimam seluruh ahli jawatan kuasa masjid muslimin, muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita kefarduan puasa itu adalah wajib hukumnya. Barang siapa yang meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadhan dengan sengaja tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka orang tersebut telah melakukan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin dan muslimat, sekarang kita berada di permulaan bulan Syaban, yang mana bila masuknya bulan Rajab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun bermohon ataupun bermunajat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu doa yang cukup masyhur, dengan satu doa yang boleh dikatakan semua yang hadir pada malam ini, 8,000 jemaah yang hadir pada malam ini termasuk yang duduk di rumah campur semua, 40,000 tak kira hak lena lagi, apa dah doa ni? Masya Allah. Kan? Kata bila, apa dia? Bila masuk saja bulan Rajab, baginda Nabi angkat tangan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah, rahmatilah kehidupan kami ya Allah di dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab baru sahaja meninggalkan kita. Dalam bulan Rajab itulah Allah subhanahu wa ta'ala Allah cerita mengenai peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, sebagai apa? Nak mezahirkan Allah itu maha hebat, nak beritahu Allah itu maha berkuasa, nak beritahu Allah itu raja bagi segala raja. Maka bulan Rajab telah pergi meninggalkan kita. Maka kita masuk pula bulan Syaban. Nabi doa juga, wa Syabana, berkati juga kehidupan kami ya Allah di dalam bulan Syaban. Maka dalam bulan Syaban ada satu hari yang digelar sebagai nisfu Syaban, pertengahan bulan Syaban, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 5 malam yang akan diterima doa itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa lailatul nisfi min Syaban. Nabi kata di antara 5 malam yang diterima doa oleh Allah iaitu malam nisfu Syaban, malam bulan yang kita berada sekarang ini. Alhamdulillah. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam bulan Ramadan. Ya Allah, sempatkan kami ya Allah untuk masuk dalam bulan Ramadan beribadah, banyak melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan al-mubarak. Itulah di antara akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara qudwah ataupun moral value yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya kita yang beriman kepada Allah kena tengok, kena cedok hasil daripada tarbiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jadi orang yang sentiasa berdoa kepada Allah, orang yang sentiasa
rindukan bulan Ramadan al-Mubarak seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang kita dengan zaman Nabi dahulu, dengan zaman para sahabat dahulu, perspektif mereka ataupun pikiran pandangan mereka mengenai kehadiran bulan Ramadan dia pelik sini. Sahabat Nabi bila datangnya bulan Ramadan ataupun sebelum daripada bulan Ramadan, mereka jadi excited, mereka jadi seronok nak bertemu Ramadan Al-Mubarak. Akan tetapi umat manusia di akhir zaman, terutamanya kita sebut dalam skop yang kecil di sekedar, terutamanya bila mari saja bulan Ramadan, dia punya kepala jadi kusut dah, dia punya kepala jadi hidup pinggang, jadi siru tak tentu halak. Pasal apa? Dia duk anggap kata Ramadan macam bala bencana hak sahabat dia. Masya Allah, dia kata nak main dah Ramadan, dia kata nasi kandang tak boleh kena dah, dia duk kira nasi kandang lagi. Masya Allah, dia kata bulan Ramadan nak main dah, tak boleh makan dah. Apa dia? Kambing masuk kurma Masjid Irsyad. Oh, dia kira kambing berdah. Masya Allah. Sedangkan sahabat Nabi SAW disebutkan oleh para alim ulama, bila masuk saja bulan Syaban, para sahabat sudah menzahirkan tanda kerinduan mereka kepada Ramadan Al-Mubarak. Di antara yang kita boleh ambil, yang kita boleh amalkan sebagai ittiba'u sunnah, sebagai ikutan kepada amalan para sahabat, para ulama menyatakan bila masuk bulan Syaban, para sahabat yang pertama mereka akan saling memaafi. Masya Allah, saling memaafi, ini akhlak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak minta maaf tu murayah, minta maaf tu pun kalau jumpa, moga tak jumpa, dari muka rayang tu, tiga tahun, muka rayang tu, Masya Allah, faham pun rayang tu, kan, muka nak tengok lagu mana, pun tak tahu, Masya Allah. Nah, terutamanya kita kena minta maaf kepada mak ayah kita, Masya Allah. Minta maaf kepada mak ayah kerana semenjak daripada kita kecil sampailah sekarang ni, dosa dengan mak ayah saja bertimbun-timbun dosa kita. Sebab itulah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara golongan yang haram tengok wajah aku di hari akhirat, yang pertama orang yang meringankan solat, yang kedua orang yang derhaka kepada mak ayah, orang yang buat lebih kurang kepada mak ayah, orang yang pajak yang syamsin dengan mak ayah, yang ketiga kata Nabi ialah orang yang apabila orang lain selawat akan aku, kata Nabi dia malas pula untuk berselawat kepadaku. Masya Allah, tiga golongan ini Nabi kata haram untuk melihat wajahku di hari akhirat. Masya Allah. Maka kita kena ada sifat apa? Saling memaafi. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemaaf. Dan seorang yang pemaaf. Kita sentiasa mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu hari Nabi berjalan dengan seorang khadam baginda, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Anas bin Malik hak sebelah ni pun Anas juga, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, masih kosong lagi tiga. Nah, tapi di luar kita letak orang, boleh kalau maklum-maklum minat boleh pergi di luar sana. Kami dua sudah ditutup penyertaannya. Nah, pasal nak masuk Ramadan dia kena tutup awal, Masya Allah. Apa dia tu? Jalan dengan Anas bin Malik. Bila jalan dengan Anas bin Malik dalam keadaan Nabi memakai selendang redha, kan, Nabi letak atas leher Nabi, Masya Allah. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, Arab kampung, perongainya tu Arab ni, Masya Allah. Dia main, dia rentak Nabi punya selendang sehinggalah melekat bekas merah di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila melekat, Arab Badui ini kata, wahai Muhammad, serahkan harta yang ada kepada dia, serahkan harta yang ada pada diri kamu sekarang ini, wahai Muhammad. Kamu suruh pembantu kamu Anas bin Malik tadi bagi semua harta yang kamu ada ke aku sekarang ini. Masya Allah, apa akhlak Nabi? Nabi berani, Nabi senyum, tak perlu kata apa-apa,
hotel nak kagul tu. Senyum tak perlu kata apa-apa, ambil orang lagu tu lah. Tak ingat kan ni, masyaAllah. Kan, malam ni boleh buat panggil memang retuk-retuk. Haa, tu saya panggil retuk-retuk. Nanti aku tulis ketuk-ketuk. Kan, retuk-retuk Ramadhan. Kan, saya pun tak tahu nak buat main belanua ke, nak buat main buat kan, apa kata ustaz? Buat main apa? Buat main badan saja. Belanua apa tu sahaja buat main? Kami nak buat main dan kurma. Tapi masa kurma yang tu ada main. Tadi dah retuk lah, ni nak retuk pula dari tadi. MasyaAllah. Nah, apa dia? Nabi Senyum. Dan dia kata, wahai Anas bin Malik, kamu bagilah semua harta kita dan ini bagi dia lah. Tersuah dia buat apa lah, MasyaAllah. Anas bin Malik pun ambil, bagi kepada Arab Badui, dia pun belah bila itu saja. Pasal apa? Nabi SAW, seorang yang pemaaf. Maka kita ni tanda nak menzahirkan ekspresi kita, kerinduan kita kepada Ramadhan Al-Mubarak. Kita tengok apa yang para sahabat buat, barulah kita dapat rasa feel untuk bertemu Ramadhan. Kita jumpa mak ayah, kita minta maaf kat mak ayah kita. Kita jumpa kawan, kita minta maaf dekat kawan kita. Kita jumpa jiran-jiran, kita minta maaf dekat jiran-jiran kita. Itulah amalan yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW sebagai persediaan untuk mereka melangkah lebih jauh di dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak. Yang kedua, yang kedua disebutkan oleh ulama di antara amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuknya bulan Ramadhan, yang mana amalan ini para sahabat akan kerap melakukan apabila masuknya bulan Syaban, bulan yang kita dulu. Kata ulama apa dia, para sahabat bila masuk saja bulan Syaban, para sahabat akan menziarahi kubur orang-orang yang telah mati, masyaAllah. Bila ziarah kubur orang yang telah mati, para sahabat akan apa? Akan insaf di atas dosa yang mereka lakukan. Para sahabat akan fikir, aku ni apa bekalan aku nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata ulama, kamu kena ingat bahawasanya orang yang sekarang ini berada di alam kubur sedang minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan kembali aku, ya Allah, ya Allah, bangkitkan aku kembali daripada alam kubur, ya Allah, aku nak bangun beribadah paling kurang 2 rakaat sunat, masya Allah. Itu boleh orang yang duduk dalam kubur. Ya, kita ziarah kubur sebagai apa? Sebagai bekalan ataupun sebagai nasihat kepada kita. Kok manapun aku mesti nak masuk dalam kubur satu hari nanti. Bila para sahabat lakukan perkara yang sedemikian, setiap bulan Syaban sahabat ulunlah membaca Al-Quran, masyaAllah. Sahabat ulunlah agar mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi kuat maka i'tikaf di dalam rumah Allah. Beza dengan orang kita 10 malam awal penuh masjid, masyaAllah. Penuh masjid, parking daripada Serdang sampai nak masuk tol pakai kutang, penuh masjid, masyaAllah. Tapi bila masuk minggu yang kedua, dia pergi mula suruh dia, dia setengah dia tinggal, masyaAllah. Masuk minggu terakhir, cerah tinggal tu imam, tu bilai, tu khatib, tu siap JKK. 5 orang ni duk takbir, tapi nak keluar nak kok, masyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muka tu dah mayang terawih, muka tu dah dari tu imam, muka itulah takbir raya, penjaga orang dah, masyaAllah. Pasal apa? Itulah sikap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Ramadhan, kita hanya menjadi penyembah Ramadhan. Kita hanya menjadi penyembah Ramadhan. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qardawi disebut dalam khutbahnya bahawasanya, kamu nak tengok ayat Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tengok dia keluar daripada Ramadan, dia kuat tetap kuat seperti mana dia duduk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau dalam bulan Ramadan banyak i'tikaf dalam masjid, keluar Ramadan macam tu juga, alhamdulillah. Dalam Ramadan dia tinggi rokok, keluar Ramadan dia tinggi rokok. Tapi lah ni dia kalih, dalam Ramadan
Isa Allah dah langsung. Masya Allah. Oi, dia kata aku tobat dah, tobat nasuha. Oi, oh gemas saya ni, masya Allah. Dia kata aku tobat dah, dah dah dah. Rukuk macam mamsa, bukan takal rukuk, kotak rukuk pun. Oi, aku tak boleh tengok lah ni. Masya Allah. Oh, punya hebat mas sedang, masya Allah. Kan sedang ni, sedang gantung lah, masya Allah. Ya. Bila kedua bulan Ramadan tu dia sempoi dia duduk main. Mula kata jumpa lu ni, mula humpan bang lebar ini. Pasal apa? Pasal itulah yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kamu nak tengok Ramadan dia Allah terima. Kalau dalam Ramadan baca Quran, luar Ramadan dia baca Quran, itulah tanda Ramadan ataupun ibadah hamba Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, maka kita ikut bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyambut bulan Ramadan. Kita ni kaduk nak sambut raya lah. Dia tukar lansia baru. Pasal nak buat lansia, bukan hantu lansia tu. Saya sebut lansia, lansi, lansi tu. Masya Allah. Kalau lansia rumah dah ada 40 tingkat, 40 lansia dia beli mai. Masya Allah. Kan? Dia beli apa? HD punya tu. Masya Allah. Tabarakallah. Ainul Fitri saja dia kaduk dia sambut. Masya Allah. Tapi dia tak sambut satu bulan yang dijanjikan maghfirah, yang dijanjikan pahala, yang dijanjikan malam Al-Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa orang pertama dekat dululah kambing kudah bakar ambil dah. Sekarang kita masuk orang kedua, kita betul-betul Ramadan pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih saya Bang Subri di atas pengenalan mukadimah round pertama insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang ustaz sampaikan, persiapan kita sebenarnya mungkin ada di antara kita yang telah pun satu family dah siap kata raya. Ada tak? Ada. Sebab apa tadi tu kacik tak mau orang. Saya tu kacik tak mau orang. Jadi dia kena prepare awal. Jadi kita akan mempersiapkan apa yang kita nak sambut adalah Aidilfitri. Baju raya, anak-anak semua siap tak? Isteri pun siap tak? Bila dah lagi dekat dengan Ramadan, dia akan sibuk anak mempersiapkan bahan-bahan mentok untuk dipenuhkan di dapur. Berahnya, waktunya. Jadi seolah-olah bulan Ramadan ini adalah bulan makan dan minum di malam hari, berpuasa di siang hari. Jadi semua nak kena siap tak? Sedangkan ketika ini tuan-tuan, yang kita kata bila masuk bulan Ramadan kita nak lipat gandakan amalan kita, praktis dia adalah bulan ini, bulan Rajab yang sebelum ini. Kalau sebelum ni kita zikir la ilaha illallah 1000, bulan depan kita gandakan 2000, baru masuk Ramadan dia dah menjadi lazim, dah menjadi kebiasaan. Itu sebenarnya. Kalau pada sebelum bulan Ramadan, satu hari kita baca satu muka Al-Quran, kemudian kita gandakan lagi kepada dua muka Al-Quran, barulah main dekat bulan Ramadan, kita gandakan lagi. Kita punya hasrat nak khatam satu kali dalam bulan Ramadan. Sedangkan para sahabat, masya Allah, dua hari sekali khatam. Nabi sendiri bertadarus dengan Jibril, hari-hari khatam. Masya Allah. Jadi tuan-tuan tak, itu Nabi kan, ni kita. Baik, kita tengok kemampuan kita tang mana. Daripada sini kita nak mula exercise. Banyak tuan-tuan nak pergi mula lah, nak pergi jogging ya, sekolah buat apa ni, sukan tahunan, anak-anak kita pun exercise sama-sama. Sebab apa? Nak bagi panas supaya orang-orang ni semua dah biasa. Sebab kalau kita tak pernah main futsal, tiba-tiba malam ni kawan ajak pergi main futsal, dia pun tengah 20 tahun dia tak main. Pipi-pipi tenang pula, pakai pancik lagu tu balik seminggu. Bini duk picit, tu pun kalau bini mau picit. Masya Allah. Jadi itu cerita dia, perumpamaan. Seolah-olah kita nak pergi bersenam, nak pergi main bola, kita kena bersenam hari-hari, exercise sebagai preparation. Begitu juga dengan amalan yang kita nak buat dalam bulan Ramadan, kita kena mula praktis daripada sekarang.
mungkin seminggu dua kali kita mula berpuasa di Isnin Khamis. Kalau lebih lagi mungkin seminggu tiga kali. Zikir kita lazimkan pagi lepas subuh ataupun sebelum tidur kita lazimkan habis sampai 1,000 atau 2,000. Boleh ya tuan-tuan? Mau dan tak mau ya. Jadi kita nak minta Ustaz Quraib dan Ustaz Yaakob Isra untuk panel yang kedua di pusingan yang pertama. Ustaz tolong Quraib ketuk-ketuk-ketuk apa persiapan kita nak menghadapi bulan Ramadan ini yang sebenar-benarnya. Bukan gaduh payah, bukan berat, bukan kuih raya atau puas siapkan. Contoh dia Ustaz, 30 minit, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بخير. آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صومه إلا جرح العطش أو كما قال. نرمتي والإمام لتنقص المسجد قوام المسجد sahabat moderator terus nyalakan panel. Dinda saya Ustaz Aiman Sobri Asyad. Muslimin Muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus kepada soalan yang ditujukan oleh tuan moderator Ustaz Anas Arabi tentang berkaitan tentang persiapan kita. Muslimin Muslimat dirahmati Allah, bila sabit buat persiapan ini mudahnya kita apa yang kita kena ada sebelum sampai ke tu. Dan kita nak makan nasi kena sediakan dulu perkakasan awal sebelum ada nasi. Dan tak apa kena ada perahan. Jangan lupa leceh, dia beli dah rice cooker paling mahal dalam dunia rice cooker tu. Harga 80 juta rice cooker. Power ranger betul tu rice cooker dia ni. Beli dah bubuh berah dalam tu yang tak gaduh bubuh ayam buat jaman. Keluar nasi mati setengah. Nasi panas, dia panas, dia tambah hentik. Dia buang ke lah. Penuh tu. Tengok-tengok perang tak ada, lingkup. Hak 80 juta tadi tak ada nilai bila tidak ada persiapan modal utama basic tak ada. Maka basic apa yang kita kena ada, kita cuba tengok. Berdasarkan satu perkara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Hujjatul Islam di zaman beliau, dia disebut sebagai juga khutub di zaman beliau. Imam Al-Ghazali khutub ni kalau kita baca tentang kalau khutub ini kalau piramid itu diterbalikkan maka dia menanggung yang atas itu di zaman Imam Al-Ghazali. Dia seorang yang cukup hebat maka Imam Al-Ghazali sebut di antara benda yang kena ada pada sisi manusia itu di antaranya empat benda disebut dalam kitab Ihya'ul Muhdi. Di antara empat ini kita cuba tengok sebelum sampai Ramadan kita persiapkan dah benda ini. Benda itu ada ke dalam kita? Kalau belum ada, mudah-mudahan sebelum Allah wabalighna Ramadan kepada kita yang kita berdoa Ustaz Aiman sebut tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wabalighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab yang telah berlalu bagi kita hari ini wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban yang sedang kita lalui hari. Wa balighna Ramadan, dan temukanlah kami ya Allah dengan Ramadan atau kita panggil fi mustaqbal, benda yang akan datang yang belum tentu kita beritahu. Bila kata benda yang belum tentu, maka biarlah apa yang kita doakan untuk Allah temukan kita dengan Ramadan, kita persiapkan sesuatu. Jumpa tak jumpa, itu qudrah Allah yang Maha Mengatur.
tapi persiapan kita wajib kena ada. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kata yang kena ada pada manusia tidak lain tidak bukan yakni tentang keimanan kita. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, bab iman ni tidak ada khilaf. Wajib kena ada bila kita ini yang kata-kata makhluk manusia ini yang Allah iktiraf dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah mengiktiraf manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, walaupun malaikat cuba bukan mempertikai, cuma mempersoal. Nah, betul kalau nak buat manusia wayas fikutima, yang mana manusia ini suka umpah da'am, betul tak berlaku? Berlaku. Dan bergaduh di atas satu semuanya, berlaku tak? Berlaku. Maka Allah jawab pada malaikat, Allah lebih mengetahui daripada apa yang tahu. Maka pertama sekali kena tahu ni tentang iman dulu. Tak ada waktu jam tu. Tak selalu sewa kemah ke mana lah. Oh, dia ni kemah ni jutawan. Dia ni ada harta yang banyak. Dia ni ada pangkat yang besar. Dia ada pelbagai harta dan ni'mat. Bila tidak ada iman, maka rosak. Hatu dulu yang akan ditanya. Beriman ke tidak? Ada iman, barulah akan diproses atau diprogres pada benda yang seterusnya. Tuan-tuan, hadirin muslimin, muslimat, bab iman ni pula benda yang bukan nampak rezeki zahir. Kalau nampak rezeki zahir senang. Orang yang tak beriman, nampak di atas diri dia tulis diri jenis nantang haram, boleh cukup. Senang tak senang, oh diri kalau jenis bukan jenis tak ada beriman, dia dah buka diri full tinta hitam pula. Saya tak hitam, cuma kuah putih daripada Ustaz Iman. Tak betul, saya menang lah. Allah tidak menzahirkan tanda. Allah tidak menunjukkan kepada kita, ini, ini beriman, tak nampak. Bila benda yang tak nampak, ia berkaitan dengan batin, duduk di dalam. Bila benda di dalam, ini benda yang payah. Benda yang payah. Kalau kita lah ada penyakit orang yang menangkit, dalam Allah SWT, kunci mana? Kita makan satu benda, dia ada tak efek? Dia nampak efek, maka kita sangat berhati-hati. Cuma kita tak tahu kalau kita ada kunci mana. Kita main tibai, alhamdulillah, kambing dengan bapak kambing, mak kambing, dia buk. Duk makan mak kambing, duk pati bapak kambing. Haa, buat dia, buat dia tak. Dia tak tahu, tapi cuma dia tahu. Masya Allah, dia tengok tu, dia dah rasa geram. Tapi nak makan tak boleh, dia tahu dia makan. Ada efek. Tapi kita hari ini bila sebut tentang iman, kita tak tahu side effect dia di mana. Kita tinggal senayang. Orang lain nampak, dah tak nampak. Sahabat-sahabat yang lain, ibu-ibu ayah-ayah, sahabat-sahabat Rahmat Jirimai pagi ini. Yang Rahmat malam ni, yang pagi tadi subuh tak senayang. Ada orang tahu, orang tak tahu. Sahabat-sahabat yang main hari ini yang masih makan harta haram, ada tak kesan yang orang lain nampak? Tak nampak. Sebab pun bila bercakap tentang iman, dia benda yang sir di sisi Allah. Dia benda rahsia di antara kita dengan Allah. Tapi kita tahu benda baik kita buat dan benda jahat yang kita buat. Sebab tu hatulah benda yang paling penting persiapan kita. Tak kira siapa tua muda, hatu dulu sahabat-sahabat dan rahmat Allah SWT. Nah, tak iman. Nah, binatang maka tidak ta'rif dengan syariat, tapi manusia ta'rif dengan syariat. Nah, yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yakni tentang ilmu. Muslimin, muslimat, rahmati Allah. Bila sebut tentang ilmu, maka mudah-mudahan kita harapkan perhimpunan kita malam ni bersabit dengan apa yang kita cuba persiapkan. Benda yang kedua yang Imam Al-Ghazali sebut. Dan disebut dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia bersusah payah, bersungguh-sungguh bermujahadah di atas jalan menuntut ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat, boleh bersusah payah bermujahadah malam ni hadir main majlis ilmu. Walaupun dalam keadaan esoknya, kalau ikutnya hari cuti, malam ni kita nak berehat, nak bawa anak isteri keluar jalan. Tapi tuan-tuan memilih untuk bermujahadah.
dalam keadaan menghidupkan majlis ilmu dalam diri tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kami yang bercakap hebat, tuan-tuan yang tunggu hebat. Kalau kami main tiga orang, tuan-tuan tak ada penenggung cakap dengan tiang. Tiang-tiang. Tentang ingat kami boleh cakap kalau tuan-tuan tak ada. Kalau pagi pergi radio, ada pengalaman bila pagi pergi radio, nak cakap tak ada audio di tuan-tuan, tak malu. Kita nak cakap DJ pun haram pun. Kita nak cakap dia akan keluar. Lepas tu semua kita berbeda seorang. Okey, muslimin muslimah. Kita harus membina iman-iman. Melotak apa-apa tadi. Biar aku cakap dengan kambing. Kau kambing tengok juga. Lepas tu kata kambing boleh cakap. Sebab tuan-tuan dan tuan-tuan yang hebat. Mudah-mudahan kita mengharapkan man salaka tariqan yaltamisu bi ilmi ini, kita nak orang yang mana nak bermujahadah mendapatkan ilmu ini. Yang Nabi janjikan sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah permudahkan baginya lahu itu dhamir yang kembali kepada man tadi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia kembali kepada man, siapa yang menghidupkan majlis ilmu itu dia. Tariqan ila jannah, yang dijalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan kita cuba muasabah sekarang sebelum sampai Ramadan yang tak berapa hari lagi. Nah, yang tak berapa hari, tak sampai sebulan ni, kita muasabah dari segi ilmu. Apa persiapan kita nak menghadapi Ramadan yang akan datang, yang Allah akan temukan kita mudah-mudahan insya-Allah, yang Allah janjikan takwa dalam Ramadan itu. Tapi nak capai benda tu tuan-tuan, mesti dah ada KPI, Key Performance Index yang kita kena capai. Sekurang-kurangnya ada ilmu yang kita nak bersedia menghadapi itu. Kita tengok orang nak melawan, kita tengok orang yang nak masuk apa-apa pertandingan, dia akan membuat persediaan. Maka inilah persiapan ilmu yang kita kena buat. Dan tuan-tuan, kita muasabah. Nabi sebut dalam hadis, Al-Kayyisu mandana nafsahu, pada diri orang yang bijak pandai, maka banyak muasabah. Maka kita muasabah tentang ilmu kita menangani. Dan bagaimana ilmu kita tentang solat yang kita dirikan sepanjang hari ini, bagaimana tuan-tuan, adakah ilmu yang sudah cukup untuk kita sempurnakan solat kita dengan ibadah kita dengan ilmu? Jawapannya masih banyak yang bermasalah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada pada malam ni. Bila tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita sebagai ibu ayah, Ustaz Anas, saya juga menjadi ayah kepada anak saya. Ustaz Ayman, insyaAllah akan datang. Bila Ayman? Cerai. Tuan-tuan, saya nak tanya yang ada anak. Bila kali terakhir tuan-tuan berdengar anak tuan-tuan baca Fatihah daripada tuan-tuan? Bila-bila tak nyaman. Sebab kita pasal benda tu seolah-olah tak puan. Tapi bila anak kita tak boleh baca dalam bahasa Melayu, darjah 3, darjah 4, tak boleh baca lagi, tuan-tuan susah hati tak? Susah hati. Tapi kenapa tuan-tuan tak susah hati bila anak-anak ini mengkhianati Allah? Sebab apa saya kata mengkhianati Allah? Sebab dia melanggar salah satu rukun dalam solat. Bukankah Al-Fatihah itu termasuk dalam rukun khawli yang wajib untuk dia? Tak. Tapi bila dia jatuhkan aku, nak kamu jawab ini bersabit kepada siapa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu ni akita mikabahu. Bila terakhirnya? Betul bersiap bersiap. Nama Ramadan persiapkan buat semayang kita bagi tunai, bagi elok, comelok. Sebab kita cari-cari banyak masalah, kita tak tahu lagi bahas mayang saja, tak masuk lagi bahas puasa yang mestu sekali. Benda hak buat hari-hari pun masih lagi kita bermasalah. Contoh bahas mayang yang belum lah kita tegakkan. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW menerima special invitation daripada Allah. Dapat jemputan khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan pensyariatan kefarduan solat kepada kita manusia. Maka kenapa kita tidak sekurang-kurangnya menghargai dengan cara kita memperkemaskan solat kita semua? Kalau kira siapa, hang ustaz ke, hang ulama ke, hang cikgu ke, hang reja apa ke, hang reja paling rendah ataupun hang punya orang tengok tak ada nilai pun, biarlah kita jaga solat kita dengan sempurna sebelum datang Ramadan ni.
Tuan cari lah kita menuntun musadi kerana syaitut fadari. Kita khawatir bangga lima wal makmu. Kita kodoman sebayang berjemaah kerana Tuan Guru atau Rahman Lubuk Datuk. Ini semua kitab-kitab yang ulama kita, ulama Nusru, ulama Nusantara kita tulis dalam bahasa Jawi nak bagi kemudahan dan kefahaman kepada kita. Maka kenapa kita sekolah-kolah menghargai yang ini untuk kita tingkatkan ilmu kita. Nanti kita tahu ilmu apa yang kita tahu, Masya Allah. Jadi janganlah kita biarkan anak bapa kita terus dalam keadaan macam ini. Dan kalau kita lawan soal apa lagi, dan kita tutup pintu bergelo, kita lawan tanya. Kita bahas bab solat saja pun saya rasa banyak yang bermasalah. Termasuk silap-silap kalau kita letak syarat. Siapa tak boleh jawab, tak boleh balik malam ini. Dengan saya, tak boleh balik tentang ini. Bila saya sebut ini, tuan-tuan, cuba tanya dari sendiri saya. Benda yang basic, rukun solat dan apa. Cuba sebut mengikut tertib. Mesti yang kaya kata, oh, ustaz dia perlu tanya pula. Apa yang kaya kata, oh, hak kami depan ni pun dia main kejut jadi. Dia susul lah. Kain mana susul lah. Dan ingat nampak yang muka warna ni kau dah kira. Tuan-tuan, kita untuk tanya Ustaz. Dalam pembahagian rukun solat pula, cuba bahagi yang mana rukun fi'li, yang mana rukun qauli. Kadang-kadang retok tak ada hati, baru hatu. Saya pun tiga hari lepas sempat sembang Ustaz Mubarak. Balik-balik hatu lah kita minta mahu sebab saya faham dua puluh dari kayu. Bukan kayu, buat kayu. Sebab dia kata apa, dia kata ada pasal bakal suami senang berhenti. Kemudian dia jebak agama. Jadi dia interview. Tanya bakal berhenti ni rakaat solat. Tanya rakaat solat. Mula-mula bakal lawan tu ni dengan Tuhan, Pak Lagi Kumpai. Dan ni kau ni kata tu. Rakaat solat ni tanya ada budak Lena ni. Gerak tu buat tanya, subuh berapa jam dia jawab. Tapi hari ini punya mangkuk hanyut ni. Bila Ustaz Mubarak tanya, rakaat solat ada berapa, cuba sebut. Dia pun lawan tu balik, dia ingat kalau dia tu nak bagi jawapan yang padat dan buta. Tengok-tengok punya mangkuk hanyut, dia jawab dengan penuh confident. Dia kena subuh 3 rakaat, lohok 5 rakaat, punya ayam bukan. Tu pun jangan lambat lepas kira nak nikah. Apa ni tuan-tuan, kalau lah rakaat solat pun tak kerti, apa semayang tak ni? Kesimpulan mudah je, kalau rakaat solat pun tak tahu, dia pun semayang ke tak ni? Tuan-tuan yang tahu rakaat solat tak? Dia kata, gelap kat dia ni. Yang tahu rakaat solat pula, kita tahu tak kesempurnaan solat itu kena ada dengan ilmu. Pemahaman yang kita berlebih kurang, hari-hari ikut yang setayang, tak pernah untuk dia kalau boleh nak tingkatkan sekolah-kolahnya sikit. Dan kita tahu ikut tu imam, dia tak balik, oh tu imam baru sedap kalau tak kan. Tu imam tak tahu lah dia baca sedap boleh ke dia ada. Tahan baca ni, tak apa pun tak boleh, tajwid ke mana. Apa pun tak boleh, Fatihah ni baca, Masya Allah, dia bengah kunat pun ni. Kita ingat surah baru dia baca. Senyap pun tak senyap, saya ada satu. Surah dari kawasan, senyap tadi lah. Tak sebut surah mana, hati memang tak tahu lagi. Saya salah satu target, cuba nak betulkan surah. Dia imam, dia ni memang je ni. Jadi, autokratik lah dia memang jenis. Bunga power tu dia buat. Dia mengkot dia buat dia pun. Rambut aku. Dia ni, dia tak bagi orang lain ni jadi imam. Dia surah ni. Di surah ni tak ada siapa ni. Pak mentua saya, aku tak nak. Pak mentua saya siap minta aku nak mengajar. Tak mahu yang kaya dia ambil. Sebab dia kata, aku yang mengajar, habis duit. Pak mentua saya datang, mai. Saya mengajar aku. Tak mahu. Saya duduk pergi sebenarnya subuh, nak ajar aku pergi situ. Dia baca ni tuan-tuan, sengau. Sengau sedap tak apa, sengau. Dia ada sengau sedap, dia sengau huduh. Sengau huduh, dia sengau sedap pun. Dia bunyi, dia sembang dengan kita okey, yang saya hendak. Sembang okey, dengan dia sembang dengan orang. Nah, hari ini memang okey. Hari ini sembang okey, sedap, kelak-kelak. Dia baca, min, min,
Tuan-tuan, ni benda ni rukun khawli. Hang baca macam tu, hilang sifat wudu. Lari masuk, habis batal banyak. Dia punya siramah lari ma'am. Bunyi ma'am sama orang macam aku tentu lah. Tuan-tuan, kenapa kita tidak cuba membetulkan benda ni? Kenapa betul ni, tuan-tuan? Balik nanti kita cek. Yang suami baca pada isteri, yang isteri baca pada suami. Panggil anak-anak kita, mai saat abang ada abang, balong bangang, baca saat Fatihah depan ayah. Bukan abang kita pandai, abang kena kalah salah, abang tolong berhenti. Hak tak tolong berhenti, abang cari ke iman kita, doa anak, mai dah bangang. Persiapkan dengan segi ilmu. Kita makhluk Ramadan saja, duk tunggu nak tutup, tutup, pula bawa bakal hati pun tak boleh. Dia duk main lebih cantik, ustaz nak bagi aku semangat, semangat kalau tak kalau hari tak boleh. Saya kasi nak kita pun terima, boleh nanti. Imam bersama. Tuan, kita siap nasi ilmu. Jangan kita buat lebih kurang. Saya tekan buat semayang ni. Sebab semayang setiap hari kita buat. Ramadan setahun kali tu belum tentu jumpa. Tapi semayang, tadi tu buat semayang. Pagi esok kalau Allah panjangkan umur, insya Allah akan jumpa lagi. Tapi kalau kita tak kemah, kita tak tahu Allah. Ini pengalaman. Allah bersama sangat. Semayang kan? Di pasar raya. Nah, ini kejahilan yang nampak lah. Tapi kebetulan mayat kita ambil wudu, terubah. Jadi, dia masuk-masuk, ada orang tengah semayang. Imam seorang, patung seorang. Jadi, bila kita masuk, kita nak tumpah, biar sekali lah. Jadi, pergi dapat, pahala dia orang sekali. Jadi, adab dia, bila imam dan makmum, jadi saya duduk di mana, saya duduk sebelah belakang dia. Makmum yang sebelah ni, dia kena bukir ribas lah. Dan pukul-pukul gantung-gantung bagi selama dengan saya. Sebab aku nak mendapat kesempurnaan asal. Nabi sebut salu suku baku fa'inan tasbata suku minta mami salat. Kesempurnaan asal sebahagian dengan solat walaupun tak termasuk ruku. Jadi dah bila macam tu, saya pun pergi di adab yang pertama dalam fiqh. Di antara pendapat yang kuat, jangan kita ditepuk. Ni ada orang yang dia tak ada akad takbir, dia tepuk saya kacau ganggu solat. Adab yang pertama yang mudahnya kita pergi duduk di belakang sikit dengan takbir yang sedikit kuat semua orang yang kawan dia dengar. Allah Akbar bukan satu bahasa dia dengar. Kawan aku pun, siapa yang nak tempoh kira-kira? Yang saya pun Allah Akbar. Dia dengar lah, mudah-mudahan. Jadi sepatutnya bila dia dengar dan dia kena unduk. Saya tengok-tengok, dia tak unduk. Sangkaan baik kita, mungkin dia ni buka. Dalam betul lah kata dia buka. Sama tu ayuh dia pergi teruk. Jadi tak apa, barulah dengan isyarat yang kedua dengan saya tepuk ataupun dengan sedikit kadar tarik yang mengatakan saya di belakang. Ini benar-benar berlaku saja. Kan nak cerita buka panik, tapi ini hakikat yang kita kena terima dan kita kena tenang. Kenal ni mungkin tak kenal kita. Tapi kalau kenal, takut malu kita kan. Jadi bila saya nak bagi isyarat kata kita di belakang dia, saya pun di atas dia ni, tok di sini, tentang dia buat apa? Dia buat dah kita bayar pun tak pernah khusyuk tau. Dia pergi buat tu, kita ni di kemar ni. Tentang ni kata tentang kita pasal benda ni satu humor, tapi kita takut-takut kenal dengan kita. Tak kenal tak apa lah. Tapi kalau kenal dalam keadaan tidak ada ilmu tuan-tuan, tidak ada persiapan, maka tuan-tuan kita akan terselak kejahilan kita. Nah, sebab tu persiapkan sebelum datang Ramadan, persiapkan semua jenis ibadah kita dalam sekolah kita, dalam buat puasa kita, cek balik yang mana halal, yang mana haram, yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana makruh, yang mana sunat, perbaiki yang tu ilmu. Yang ketiga kata Al-Imam Al-Ghazali, dalam bab amal, bila ada ilmu maka boleh beramal. Beramal tidak ada ilmu takut jadi sia-sia. Berilmu tanpa amal pula juga bermasalah. Maka gabungkan sekali di antara dua komponen ini, berilmu dan beramal comel. Jangan nak beramal pula dia tunggu banyak ilmu pakat tak lah tuan-tuan. Dia kata apa ni, ham ngaji apa semua. Eh dah aku nak tunggu, biar aku bagi kemat dulu baru aku boleh beramal tak lah tuan-tuan.
Tuan-tuan, orang dulu-dulu bila kita tengok sejarah. Nah, si Rupi yang bangsa Samad yang tak tahu dan Muzir setiap ia bakal. Kodok kanan, si Rupi menadak minta dari dulu. Dia kata-kata zaman dia dulu belajar ni sikit kan. Tapi beramai tu banyak. Isi tu banyak. Nah, benda tu kadang-kadang lepas salim tu kira kuat sembuh. Apa yang guru sebut tu sirah ni ambil sungguh memang buat ramai tanpa soal. Tapi hari ni kita ni banyak salin tau, rakam-rakam tau, tapi dalam bak nak teramal itu cukup payah, termasuk saya yang cakap mengaji ni macam-macam pun dalam Facebook, hari ni dengan guru ni, esok dengan guru tu, hari ni dapat kalimah ni, hari ni dapat ijazah ni, hari ni dapat sanad ni, tapi sayang kita hari ni kosong melainkan pada ilmu yang kita belajar untuk kita tuju pada orang. Na'udzubillah maksud saya Allah. Nah, orang dulu kemat dia pun tak ada rakaman macam ni. Tak ada mereka nak rakam, guru sebut di mereka topik tu, prak-prak-prak balik mamai. Bawa balik tuan-tuan yang rahmati Allah. Apa yang kita dengar oleh muskib mamai? Walaupun benda tu kadang-kadang bagi kita, yang ustaz ni apa ni, kata benda-benda macam ni tak sepatutnya. Cuba patutkan tengok dengan diri kita, apa dia sebut. Walaupun tak kenal dengan kita, cuba kalau kenal dengan kita, jadi macam mana? Sebab tu, amal dengan ilmu yang ada. Walaupun ilmu tu kita nampak yang betul boleh kena, boleh kena, dan yang terakhir kata Al-Imam Al-Qatali, kena adanya ikhlas. Tuan-tuan, kita ni puasa, tambah-tambah ibadah puasa, tak ada siapa nampak. Tuan-tuan, bilang kau ayak dalam beli ayak, ada orang nampak lah. Bukan ada CCTV. Maka yang nak kata kita buat ni betul kena ikhlas kita lah. Nak capai pada ikhlas ni tuan-tuan, ulama sebut dengan cara istiqamah. Tuan-tuan, mudah saya kata, kita ingat dari bila kita start semayang betul. Semayang betul ni maksud orang tak yang peringat pun kita semayang, orang tak yang besar pun kita semayang dan sebagainya bila. Payah nak ingat, sebab apa? Terdidik daripada zaman dulu lagi. Mak ayah kita marah, 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 mampau duduk dalam duduk bebas-bebas semayang pun bila duduk kena paksa kita istiqamah daripada hari ke hari. Barulah sampai hari ini tak ada orang besar pun kita boleh semayang. Dia bukan sampai makam ikhlas lagi, tapi itulah jalan-jalan nak sampai pada ikhlas. Itulah di antara jalan yang tak ada jalan lain. Macam kita duduk sedekah, kalau kita biasa sedekah, sehari tak sedekah, dia rasa lain. Orang yang hari-hari sembahyang jemaah, sehari dia tak sembahyang jemaah, dia rasa lain. Orang yang hari-hari dia baca Quran, tiba-tiba hari dia sibuk tak baca Quran, sebelum tidur, dia akan ambil juga baca. Sebab apa? Mudah-mudahan nak sampai pada makam ikhlas, tak berhajat kepada manusia untuk puji dan tengok apa dia buat. Yang dia berhajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak persiapan yang kita nak buat untuk apa? Untuk kita ikhlas beribadah, bukan untuk manusia pandang. Bukan untuk orang kawan kita, bini kita, anak kita tengok kata kita baik, bukan. Tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memandang pada amalan yang kita lakukan, kefarduan yang kita kerjakan ini, mudah-mudahan yang Allah janjikan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh pada takwa Allah. Lafaz la'alla dalam bahasa Arab ni lafaz yang susah tapi boleh. Boleh. Batu nak boleh ikhlas ni bukan, bukan senang. Semayang kita perlu betul. Nah, puasa kita jaga betul. Tuan buatlah, buat naik belakang orang pun tuan makan bahulu dalam etak kau pun buat kuih dia. Kuih raya terai lah semua tuan-tuan. Orang tak nampak, Allah nampak. Ada ikhlas, tuan-tuan takkan buat. Tuan-tuan semayang. Nah, kalau tuan-tuan ni, kalau kita tidak ada ikhlas dalam diri kita, kita hanya mes masjid saja, kita akan buat yang lebih-lebih. Di rumah ni, kadang mayang baju barang tak pakai. Bulu ketiak nampak dari belakang, bini tu tengok sayang tu. Kalau biar tak sampai ikhlas dalam persiapan kita, susah. Tapi cuba, insyaAllah. Saya yang cakap pun dah tuan-tuan kita ni kadang-kadang pergi macam-macam tu. Oh, saya pun buat maksiat banyak. Semua ikhlas tu payah, dah payah. Quran tak baca kadang-kadang Allah.
dan bantu kita sama-sama masalah cek empat benda ini, ilmu, iman, ilmu, amal, ikhlas. Semua dalam kita, ihya qulubuddin. Benda ini juga disebut oleh seorang ulama dan kasyiria, namanya Syed Hawa, dalam kitab atau risalah yang dikarang. Dan cari namanya Khidatul Umudiyah, itu kita Arab, tapi bahasa dia budak-budak saja. Kalau kita baca apa yang kita Arab, tapi kita cuba baca Khidatul Umudiyah, makanan perhambaan. Makanan perhambaan ini, dia tahu dia kata apa? Kena ada zikir, kena ada ilmu bagi seseorang itu. Jadi tuan-tuan, masa cukup dari cukup, dia tu khalik, dia tak berapa boleh. Tuan-tuan, jadi saya rasa sekali dulu untuk orang yang pertama, insyaAllah jamaah, saya tak ada persediaan dalam ini. Baru baca perkenaan tadi soalan, jadi kalau lebih pun saya minta maaf, insyaAllah soalan yang perlu saya cuba untuk bagi lagi kemahin lagi lah. Kalau tak ada, tak ada persediaan, saya pun baru balik punya hati. 10, dapat 10 ekor tadi tu, syok. Tadi, orang perlu, dia sana. Sebab ini diri saja. Jadi insyaAllah, saya dah cuba Allah SWT. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusro Yusuf di atas ilmu dan nasihat untuk kita empat perkara tadi. Baik, kita ulas sikit. Ustaz cerita tadi pasal solat. Saya nak bawa benda yang sebelum solat. Wuduk. Tuan-tuan tadi duk ambil wuduk, tuan-tuan basuh muka lagu mana? Tuan-tuan jawab dalam hati. Ada orang yang dia basuh muka sampai tanya-tanya, apa nak buat tadi berapa lama? 30 tahun dah. Sian. Dia tak tahu muka tu tang mana. Ayak kena-kena dekat muka tu tang mana. Basuh tangan kadang-kadang hak siku pun tak sampai. Jadi macam mana wuduk tak sempurna nak dapat solat yang sempurna? Kan? Orang sobin haji tak mau. Contoh saya beritahu tuan-tuan. Kebanyakan mahat tahfiz yang ada, sekolah-sekolah tahfiz yang ada, kadang-kadang yuran yang dikenakan bukanlah tinggi tahu mana sangat. Itu pun ada hak tak bayar. Ha? Jadi saya buka free tu. Senang. Tak mau letak. Kalau letak lagi apa tak bayar? Marah. Alah ni aku bagi percuma tu eh. Nak bagi tak bagi sudah, kita berlapak dada. Maksud kata bila tiba tentang hal keagamaan, tentang keislaman, apa saja yang melibatkan sedekah atau apa saja melibatkan duit yang pergi kepada Islam, kita cukup berkira. Kita cukup berkira. Ni nak main cuti sekolah. Macam-macam camp yang dipakai buat. Camp matematik, camp sains, camp tu, camp ni, camp tu. Satu subjek dua tu. Sampai hari ini, kem solat yang saya nak buat ni, nak membentukkan Fatihah, nak betulkan solat anak-anak kita, nak betulkan wuduk anak-anak kita, dan nak betulkan ayah pak-pak budak kita pun sama. Sampai hari ini, baru seorang pun datang. Baru seorang pun kan. Saya kata, nak kata lagu mana? Bapak sini kita kadang-kadang ambil mudah dan ambil ringan. Benda bapak tak boleh. Seolah-olah, apa yang kita lalu hari ini tak menggambarkan yang kita sedang menuju kematian. Tidak menggambarkan kehidupan kita ini adalah persiapan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah. Baik, saya nak test tuan-tuan malam ini. Kita nak jalan tabu. Kata saja nak test. Apa jangan test depan ni sudah. Biar duit ke dalam kereta. Apa betul terang, pasal poket kecil. Nak tadi, kita bagi hak lain. Kita nak lancarkan tabung pada malam ini untuk dana akhir Ramadan. Tuan-tuan, bantulah untuk mereka mengimarahkan nanti untuk bulan Ramadan. Bukan untuk orang lain, untuk tuan-tuan juga, untuk perempuan juga, dan juga untuk anak-anak tahfiz kita ni. Tuan-tuan pun, ya tabung tu, tengok dengan clear kan. Tabung hak lain tolak tepi. Kadang-kadang tabung tu saja yang main ke mana, tak tahu pintu mana yang masuk sudah ke dalam rumah kita. Bahaya tuan-tuan. Tengok hak tabung original yang rasmi sahaja. Lupa ambil lah apa tak kata. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selesai pusingan yang pertama.
Nah, tuan boleh lebih sikit. Hatu yang nak kata maknanya hatu lupa ni. Boleh lebih sikit tuan. Nak suruh tuan-tuan hafal satu surah pun belum tentu. Dah tak kerti nak hafal surah. Bantulah anak-anak yang hafal surah ni tuan-tuan. Boleh lebih sikit. Jangan terdekut tuan-tuan. Jangan terdekut. Orang yang hati dia hidup, orang yang hati dia hidup, dia ingat mati, dia tahu ke mana dia selepas ni, apa yang dia impikan. Syurga Allah, dunia tak ada apa. Bukan kata tak boleh ambil dunia, umur-umur. Haa, saya beritahu lah ustaz cakap tu, sambil dunia, dia pun main yang kereta juga. Dia pun pakai iPhone juga. Haa, dia pun pakai handphone juga. Kan, dia pun ambil dunia. Ambil dunia sekadar yang perlu. Haa. Payah cakap tadi, lalu dia perlu cari ya. Ustaz cakap sikit salah ya. Dia akan cuba menjadikan semula jadi bahan. Bahan kutub selama sebulan. Tak, dia ambil. Baik, alhamdulillah tu cara ustaz Yaakob baru balik dengai tu. Dia boleh pipi. Tu kalau biar, tu mimpi lagi tu. Kuat punya kuat tengah hari tak dapat. Kuatnya dalam tengah duduk pergi mengai. Masya Allah, subhanallah. Baik, kita nak pergi round yang kedua. Pusingan yang kedua ini kita nak pergi panel kita yang pertama. Standby dah ramai. Soalan dia ustaz, apa kelebihannya dalam bulan Ramadan yang Allah janjikan untuk umat Muhammad? Tak kira lah apa saja ibadahnya, kita nak tahu fadilat dan rahmat Allah pada bulan Ramadan. Untuk ustaz Yaakob, kita mungkin minta pada azab. Kita nak cerita sekali rahmat bagi orang mukmin yang menganggap bulan Ramadan rahmat bagi dia. Ustaz turun terang kepada kita dan insyaAllah kita sama-sama ambil manfaat atas apa yang aku Ustaz sampaikan. InsyaAllah Ustaz lebih kurang dalam 15-20 minit. Apa tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator, Pak Ustaz Yaakob Yusro. Muslim dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walau tara'idhil mujrimuna nakisuruhusihim inda rabbihim Rabbana walau tara idzil mujrimuna nakisuru sihim 'inda rabbihim, dan pada hari akhirat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan melihat orang-orang al-mujrimin yang melakukan jenayah, yang melakukan maksiat, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakisuru sihim 'inda rabbihim, yang mana wajah mereka ini kata Allah akan tunduk rapat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tunduk penuh kehinaan di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu orang yang buat maksiat tadi, orang yang tak mau melaksanakan perintah Allah di atas muka bumi akan berkata, Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami. Dia tak kata bersedih, dia tak kata, dia tak bagi sayang, dia tak bagi dah, dia tak bagi iPhone, dia tak bagi dah. Masya Allah. Pasal apa? Waktu itu isteri kita, anak kita, suami kita, harta benda kita tidak akan menolong kita untuk bawa masuk ke dalam syurga melainkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ya Allah, abasana kami dah tengok dah ya Allah azab yang kamu sediakan kepada orang yang banyak dosa. Wasami'na, dan kami dah dengar dah segala seksaan dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami ya Allah di atas muka bumi. Hidupkan kami balik ya Allah di atas muka bumi. Na'am
amal salihah. Kami nak buat amal-amal salih. Kami nak buat pahala. Kami nak buat kebajikan. Kami nak buat benda yang boleh tolong kami masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Waktu itu baru nak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara perkara yang kita boleh ambil, yang kita boleh lakukan di dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak, di antaranya apa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadhan, Nabi sentiasa i'tikaf di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara na'mal salihah, amalan ataupun ibadah salih kita. Masya Allah. Nabi SAW kata sahabat 10 malam pertama Ramadhan Nabi i'tikaf. Malam yang ke-11 sampai ke-21 Nabi i'tikaf. Dan fasa yang ketiga Nabi i'tikaf sampailah masuknya malam 1 Syawal. Itulah Nabi SAW sentiasa i'tikaf. Masya Allah. Dan kenapa rumah Allah yang kita duduk ini di antaranya merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk pintu masjid, kita doa Allahumma ftahli abwab rahmati. Ya Allah, bukakan pintu rahmat kepadaku, ya Allah. Bermakna rumah Allah yang kita duduk sekarang ini merupakan rahmat sebagai saksi di hadapan Allah untuk membawa kita masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara fadilat ataupun kelebihan yang ada dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak, apa dia? Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ataupun kita kata Lailatul Qadar. Masya Allah. Maka malam Al-Qadar ini merupakan sebaik-baik malam. Malam khairun min alfi syahri, yaitu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan walaupun kamu beribadah. Masya Allah, baik malam tu. Dan disebutkan oleh ulama apa dia, di antara ciri-ciri kata malam itu adalah malam Al-Qadar. Pagi esok kita bangun, sebagai contoh kita tengok matahari naik tak terik sangat, syok saja kita tengok. Di antaranya lagi anginnya sepoi-sepoi bahasa, angin sejuk ada, angin tak panas sangat pun ada. Ini semua dalam kitab Jauharul Mawquf wal Mudabbihatul Qulub. Masya Allah, apa dia? Malam Al-Qadar adanya dalam bulan Ramadhan. Pasal orang Melayu kita bila 10 malam terakhir saja duduk ulun main petik kan, 20 malam tak awal dia tak main lah, duduk di rumah melengkak kilauan kubur. Masya Allah. Kilauan, kilauan kubur hati tu semua digimah kekak lah. Masya Allah. Ini digimah kekak. Baru ni saya tengok, tengok ke lah Abang Boleh dan Teremah. Masya Allah. Tak pun tengok juga kan. Bukan borok nak ni, minta ni. Masya Allah. Takut Allah kan. Dalam negeri jauhkan sobat, keluar budi tak nampak dalam sobat. Masya Allah. Baru ni saya pergi jalan di mana? Di Sungai Petani, Aman Jaya Mall ke rumah. Aman Jaya pun, oh, kita pakai seorang tracksuit ni lah. Masya Allah. Keluar dengan tracksuit, pakai baju tangan panjang, tarik main. Dia datang tiku ni, nampak roh lah. Power Rangers, nyolah. Lah. Masya Allah. Turun punya turun, jalan dengan bini ya. Kalau ada bini, tekan jalan dengan mak tua aku, jalan dengan bini ya. Dan dia pegang tangan cengkuih punya dua lah. Tengok-tengok Ustaz Wadi Al-Malim. Masya Allah. Ustaz Wadi dengan nyubah dengan sebab cengkuih punya dua. Allah Rabbi. Kita kata mampu ragu. Pakai ragu ni saja. Bila pergi salam, cium tangannya. Dia duduk tengok lipo. Kata lah buah. Kata lah buah. Kuih kau Ustaz Iman ni. Masya Allah. Tu Ustaz Nabi saya ya. Ustaz dia. Allah Allah. Nah, muslimin dan muslimat yang terhormati Allah, itu yang kedua di antara kelebihan Ramadhan. Saya cerita secara ringkas. Yang ketiga, bulan Ramadhan dikenali juga sebagai Syahrul Quran, iaitu bulan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada 17 Ramadhan.
Maka dalam bulan Ramadan ini, di samping adanya malam Al-Qadar, adanya nuzulul Quran, tanggal 17 Ramadan juga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi rasul akhir zaman, diangkat menjadi khatamul mursalin, penutup segala nabi dan juga segala rasul. Semua ada dalam bulan Ramadan. Maka bila kata bulan Ramadhan al-Mubarak ialah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, kita kena tunjukkan yang kita ni orang yang benar-benar menghayati Ramadhan, orang yang benar-benar menghayati syahrul Qur'an. Kita kena dekat dengan Al-Qur'an. Jangan tunggu tu imam nak umum ada majlis tadarus baru kita nak masuk. Jangan tunggu tu imam kata tahun ni masjid Al-Irsyad sah, masjid Al-Irsyad kulit, kita akan buat majlis tadarus Quran. Satu kumpulan 10 orang. Siapa masuk bagi lelaki dapat template card benang 5,000, cap ayam sama, satu kotak Yusuf Tayyuk. Masya Allah. Oh, pakak menunggu tu imam terkeluar sebab kawan tu. Masya Allah, nak masuk ni. Ya, masya Allah, hamba Allah. Alah, hari dia kata, ustaz, saya nak masuk kau. Saya minta maaf lepas sakit lutut. Dia kata, jalan lapar sikit. Ya, tu imam kata, nampak dia benar, abang Haji boleh masuk. Tapi satu tim 10 orang ya. Tapi abang Haji punya pasien jadi orang nombor sebelah lah, boleh masuk. Tapi mereka dengan berkorong tak dapat lah. Jadi tak apalah, aku tu reserve nama saya untuk Ramadan terdepan. Mampu hayu munyawan. Masya Allah. Masya Allah. Baca Quran nak buah kurma. Masya Allah. Buah kurma kan dekat majlis Rizal dia. Main dia melampak. Dia beli buah kurma tenang 4 kilo. Macam Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ni umat asal nak. Dia masuk tadarus Quran nak kira imam belah akhir dia. Masya Allah. Nah, masjid kalau nak buat lagu tu bagi kira nak elok tulis nak buat hati. Masya Allah. Kalau masjid nak buat nak, nah kalau tak mau buat pun apa. Nah, apa dia bagi kira nak elok satu tempat saya pergi ceramah. Masya Allah. Tabarakallah. Maulidur Rasul. Oh, kemat tak elok Maulidur Rasul. Kan kita pun cerita di antara ni sifat Nabi ni pemurah. Masya Allah. Ui, dia kata ustaz masjid kami ni ustaz mana main kami bagi hadiah special punya. Oh, kemarau awet dasar timang lah ni. Masya Allah. Habis-habis ceramah dia pun bagi penyampaian hadiah apa semua pun dalam beg cantik lah. Beg saja cantik. Masya Allah. Kalau tak silap beg tu mahal berarti hadiah bagi you. Masya Allah. Kita balik buka pintu rumah. Masya Allah. Tabarakallah. Dah lah kekrat. Masya Allah. Kekrat tu. Masya Allah. Kita pakai pula kek letak lutut. Masya Allah. Bagi ke hutan punya sesi menyampai bapak. Masya Allah. Pasti apa? Tak tengok orang lewat ke mana. Masya Allah. Dan dalam bulan Ramadan dekat dengan Quran. Kita tengok bagaimana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Masya Allah. Sayyidina Uthman Ibn Affan. Masya Allah. Sembah yang sunan witir 2 rakaat 30 juzuk. Masya Allah. Sayyidina Uthman. Kita 30 juzuk qadar sampai menuju kubur tak habis-habis ni. Masya Allah. Bukan sini lah. Qadar di sini. Masya Allah. Quran tak nak berkat. Masya Allah. Quran tak pernah berlekat. Sebab tu bila masuk bulan Ramadhan, dekatkan diri dengan Quran. Tadi saya sebut dah, dia menjadi terang. Menjadi terang di tangan. Masya Allah. Dekatkan dengan Quran ni, bulan Quran ni. Didik anak kita dengan Quran. Saya dulu baca sekolah, tiap-tiap hari kena tibet. Masya Allah. Kena tibet, tak orang nak tulis smart orang ni. Kena tibet tu, oh, Masya Allah kan. Masa bila, tak boleh nak. Masya Allah. Balik main rumah je saya pergi. Dia kata adik, masya. Dia tak pergi dengan tangan. Dia pergi dengan apa? Dengan hutang. Masya Allah. Adik, main ke depan bawa. Dia pergi bawa. Ya, tak apa kita pun dulu. Dia kata tak sempat mengaji pun di sekolah. Kita buat tak meninu-ninu-ninu-ninu. Bapak dia kata duduk dengar ni kan. Tak murung pergi lah. Kan, dulu ni, dulu tak murung. Kalau ni tak murung lah. Masih pasir yang murung. Kan, dia kata ni betul surah Al-Duha. Ayat dia juga suka surah Al-Duha. Dia pun tak tahu ni apa. Masya Allah.
kita pun baca Allah apa sampai qul a'udzu birabbin nas. Ya, tiap-tiap hari tiap-tiap dia tu. Kali dia juga kena ngadak kau dia dulu baca Allah sampai qul a'udzu birabbin nas. Kena didik anak kita dulu, masya-Allah. Ni tadi dak tanya anak tasyat cikgu ajar lagu apa lingkup piano tu pun, masya-Allah. Cikgu ajar lagu apa, dia kata tak ada lagu apa, lagu Hindustan dah. Lagu apa? Dia tutup pakai hei, masya-Allah. Kan, pak dia tak tarik sedap ni, dia tak pak pun jenis kalau nak sedut tu dia dapat nak ni, duk main ni, masya-Allah. Kan, yang sekepel ni, duk main ni, masya-Allah. Anak pun tarik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu anak tu, tak bawa-bawa banyak, masya-Allah. Dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai. Pak pun duduk dengan Rasul, masya-Allah. Pak pun dia pak, masya-Allah. Didik anak kita dalam bulan Ramadan dekat dengan Quran, banyakkan mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Nabi kata dalam sebuah hadis, bacalah oleh kamu akan Al-Quran. Kerana dalam satu rumah kalau kamu tak baca Al-Quran, maka kamu akan ditimpa dengan beberapa perkara, di antaranya kurangnya kebaikan dalam rumah tersebut. Yang kedua, banyaknya kejahatan akan berlaku dalam rumah tersebut. Yang ketiga, wayatiqu ahlihi, dan penghuni rumah tadi akan rasa sepi, tak ada ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Jauh dengan Al-Quran. Kita tengok bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak baca Quran sehari, jadi hidup macam tak sempurna. Berbeza kalau tak baca Quran, tak rasa apa. Tapi kalau tak baca putusan hairan, dia jadi pelik, jadi tiga suku lebih kuat, masya-Allah. Dia jadi pelik, dia kata hak ini tak ada isu, dia tak nak sebab kena kopi, masya-Allah. Kan, video baca pelik-pelik ke kau? Nah, nombor ekor dah perah, itu memang dia punya sunnah hidup dia. Nombor ekor, nombor satu punya dah perah, masya-Allah. Bila tak baca Quran, maka apa? Wajahnya tidak akan menimbulkan ketenangan. Mulanya subillah, itu yang ketiga. Yang keempat, apa dia? Ha? Di antara benda yang kita boleh buat, kita sebut yang mudah-mudah yang kita boleh buat. Ya, kalau sebut apa yang sunnah, Pak Atul Rokaan dengan saya-saya, mudah macam yang apa? Masya Allah, apa hak mudah saya? Di antaranya kena banyakkan bersedekah dalam bulan Ramadan. Jangan Ramadan saja, tabung lalu kali ini sakit buruh pula, kali ini sibir pula, kali ini luar masuk syurga. Cepat sikit, masya Allah. Kan, ni duk buruh seringgit. Dia kata, ustaz, kan tadi Ustaz Yusuf kata istiqamah banyak tetik daripada muda ke ketua. Duk seringgit, buruh punya banyak sikit, masya Allah. Kan, orang bubuh 50 lagi dia naik jalan memang atas titian sirot tu laju macam naik F1, masya Allah. Ni pun sangit macam naik kereta, satu, dua, tiga, bila nak cepat bubuh pergi banyak sikit. Apa dia? Bersedekah. Disebutkan oleh ulama, orang yang banyak bersedekah akan mendapat 10 kebaikan, 5 di dunia, 5 di hari akhirat. Siapa tak bawa pen tulis, tak bawa mengapai, bulan depan kita puasa, boleh tak? Mana kaya kita buat puasa, boleh tak? InsyaAllah kan. Sebab apa? Kata ulama, di antara ciri-ciri orang yang menuntut ilmu, tiga benda ciri dia. Yang pertama, kena ada pen. Bawa pen tak? Tak bawa, ustaz. Bawa, tapi dalam agak mutu. Tak bawa masuk masjid, bawa juga. Kan? Yang kedua, kena ada kitab. Bawa ke kitab, tak ustaz. Orang irsyad sedang ni, cakap je ni, dua masing, megabatnya, memori, masya-Allah. Cakap masuk, tak masuk pun dah, masya-Allah. Sebab apa? Megabat dia tinggi sangat, masya-Allah. Yang ketiga, kena ada apa? Kertas, paper, kena ada, masya-Allah. Kena ada paper, kertas, nak kena cetik apa ilmu yang kita dapat, masya-Allah. Ada tak tiga ni? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, inna lillah. Tu dia tak jawapan dia, masya-Allah. Apa dia? 5 kelebihan orang yang bersedekah di dunia, apa dia?
yang pertama kata ulama menyucikan harta daripada benda-benda yang haram. Masya Allah. Kita boleh jaminkah daripada awal kita kerja sampailah ke hari ini semua rezeki yang kita dapat betul-betul solid kata halal rezeki yang kita dapat. Tak wangi nak jaminuh. Masya Allah. Kita diberi tugas kerja di jabat 8 jam main Facebook 3 jam. Masya Allah. Tabarakallah. Kita dapat gaji seperti mana kita bertugas sehari 8 jam 3 jam kita buat, kita duduk main Facebook. Adakah halal rezeki kita? Wallahualam. Itu yang pertama. Yang kedua kata ulama menyucikan badan kita, menyucikan dosa-dosa kita. Yang ketiga punya menolak bala dan juga penyakit. Dengan bersedekah boleh apa menolak bala dan juga penyakit. Nabi kata da'u marwakum bisadaqah. Apa dia? Rawatlah penyakit kamu dengan bersedekah. Di samping kita pergi klinik kena sedekah sama. Ni sangat bersedekah ya kami tu setiap dah bersedekah tapi jumpa doktor hak tu tak ada penyakit nama dia. Masya-Allah. No. Yang keempat, kata ulama menyeronokkan hati manusia. Menyeronokkan hati manusia sama ada orang yang kita bagi itu orang bukan Islam ataupun orang yang beriman kepada Allah. Itu boleh, itu empat di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima ke dia, harta kita akan berkat, bahkan akan bertambah, bertambah, bertambah. Masya Allah. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu bagi, apa yang kamu infak akan ditambah balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lima di dunia, lima di hari akhirat. Apa dia kata ulama akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Nah, kita di hari akhirat siapa pun tak boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua apa dia kata ulama mudah hisab. Kita punya Allah hisab kita mudah saja, tak payah macam dengan orang lain. Sebab tu para sahabat dia takut nak kaya. Masya Allah. Bukan tak boleh kaya, boleh kaya, tapi takut bila kaya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia nak mati, Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ziarah, tengok dia punya apa kesakitan yang dia alami waktu dia nazak nak mati. Salman apa Abu Dzar Al-Ghifari dia menangis, maka ditanya oleh Sa'ad, wahai Abu Dzar, kenapa kamu menangis sedangkan Muhammad dah redha ke atas kamu, sedangkan kamu adalah sahabat Muhammad dunia akhirat, kamu sahabat Muhammad, kenapa kamu teriak? Maka dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku teringat pesanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Muhammad hidup, dia kata, wahai Abu Dzar, kamu ambillah dunia setakat yang kamu nak guna saja. Jangan ambil lebih-lebih, jangan ambil setakat nak guna, satu saja. Hal lebih bagi ke orang, Masya Allah. Sebab itulah aku menangis, wahai Sa'ad. Bila dia kata lagu tu, Sa'ad pun dia pasang wak, pasang KIF dan rumah dia. Kan, pasang KIF ni dia pusing. Kalau dia tengok ni, apa ada dalam rumah, aku Abu Dzar ni. Nah, dia pasang CCTV tu kan. Pasal kita AEM lah, tak saya, kenal lah, dia taping. Tak ada muka, bawa laju lah kan. Masya Allah. Nah, dia duduk tengok parti dalam rumah. Maka ketika tu Sa'ad kata, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kamu jangan menangis. Aku tengok dalam rumah kamu tinggal dua harta saja. Yang mana sekarang? Yang pertama piring untuk kamu letakkan makanan, yang kedua satu mangkuk yang dijadikan sebagai tempat untuk kamu berwudu, untuk kamu menunaikan solat. Dua itu saja yang ada. Pasti paham nak teriak. Masya Allah. Maka dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Sa'ad, aku takut dengan dua harta ini menyebabkan aku ditanya oleh Allah, aku tak boleh jawab, aku masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuh sahabat Nabi. Kita mati bukan dekat dua pinggan tinggal. Masya Allah. Berpinggan-pinggan, bertingkit-tingkit. Dia dah ramai. Masya Allah. Tak berubah tu soal kekira. Mau kata belilah kubi di langkau itu. Satu kontena hak kita saja. Pinggan mampu belakang. Masya Allah.
kan, hak ketuk-ketuk Ramadan dia beli, hak ketuk-ketuk Syawal dia beli, hak macam-macam ketuk lagi dia ada, hak ketuk kalau suami dia pun dia boleh main juga, Masya Allah, tu hak perempuan dengan baju kebaya dengan macam-macam segala tu ada, hak kaki tak kira lagi, Masya Allah, dengan t-shirt pantai Cina dia tak kira lagi, t-shirt lang dia tak kira, kita ni mati tinggal letak timur, Masya Allah, tetapi dengan sedekah menyebabkan hisab kita di hadapan Allah menjadi mudah, Masya Allah. Yang ketiga, apabila kata ulama, berat timbangan kita di hadapan Allah, berat timbangan kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, mudah melalui titik yang serah. Dan saya kata tadi ya, kan, bubur sangi dia lambat sikit, bubur 10 ni dia cepat sikit, bubur 1000 piu masuk turut, Masya Allah. Jadi siapa nak masuk syurga cepat malam ni, seorang 1000 insya Allah, semua masuk syurga cepat dekat, Masya Allah. Nah, yang kelima, kata ulama kepada darjah kita semakin hari semakin bertambah di sisi Allah, semakin hari semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya nak sebut satu risau. Nah, seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak, satu hari dia pergi haji. Bila dia pergi haji, satu malam dia mimpi jumpa Nabi SAW. Dalam mimpi tersebut dia jumpa Nabi, Nabi datang bertemu dengan Abdullah. Wahai Abdullah, kamu balik ke Baghdad nanti selepas daripada buat haji, pergi jumpa Bahram Al-Majusi, seorang yang kufur, yang syirik, yang sembah api. Kamu balik pergi beritahu dekat dia yang aku redha kepada dia dan aku kirim salam kepada dia, Masya Allah, dalam mimpi tu. Maka balik tu dia pun pergi jumpa Bahram tadi ni. Maka dia tanya, wahai Bahram, aku nak tanya, waktu hang hidup, waktu hang hidup apa? Dia kata, aku ni tak ada amalan yang baik macam mana pun. Yang aku buat hanyalah apa dia? Aku bagi anak aku nikah, aku bawa lima, aku jemur orang Mekah, Masya Allah. Dia tanya lagi, betul ke hang buat hari ni? Dia kata, ha betul, aku suka bagi orang Mekah, Masya Allah. Dia tanya, ada lagi dah benda-benda yang lain yang apa yang hang tu buat sampai Nabi suruh aku beri salam ke hang ni, kira pelik tu, Masya Allah. Dia kata, ada satu benda yang aku suka buat apa dia. Aku satu hari didatangi oleh seorang wanita Muslim, orang perempuan yang beriman kepada Allah, sedangkan aku ni Majusi. Bila dia minta bahawasanya dia tu lapar, anak dia di rumah tu lapar, tak ada makanan, aku ni tiap-tiap hari jamu roti kat dia, Masya Allah. Tiap-tiap hari jamu roti bangli bos kaya macam kita duk beli 1 ringgit tu, Masya Allah. Dan itulah amalan yang aku buat tiap-tiap hari, Masya Allah. Maka Abdullah bin Mubarak kata apa? Wahai sahabat, sesungguhnya aku mimpi Muhammad kirim salam, Muhammad redha ke atas kamu, wahai Bahram Al-Majusi. Bila dia dengar Nabi bagi salam kat dia, sedangkan dia ni kafir, Nabi di Islam, terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Nak menunjukkan apa? Orang yang suka bersedekah adalah orang yang paling dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau kita bantu orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dua minit ini ambil dan terbangan aku dekat Indonesia aku tak ingat, tapi Cina baru sampai Indonesia, kenapa tak balik main pulang? Apa dia? Saya nak sebut satu pembantahan ulama. Apa dia? Laisa al-aidu liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Ini peringatan daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata, bukanlah dikatakan perayaan bagi umat Islam itu ialah dia pakai baju baru pada 1 Syawal. Semua baru lebih, baru jubah, baru rokok pun baru baru letak, Masya Allah. Ada orang yang itu, ada main rokok pun letak baru pula, Masya Allah. Kan? Nabi apa? Yusuf Qaradawi kata, bukan itu yang dikatakan perayaan yang sebenar bagi orang Islam. Akan tetapi innamal a'id liman ta'atuhu tazid. Yang dikatakan perayaan sebenar itu ialah orang yang keluar daripada Ramadan, keimanan dia, ketakwaan dia
semakin meningkat di sisi Allah, semakin kuat, semakin kejam, semakin kukuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perayaan yang sebenar. Dan yang terakhir apa dia? Kita minta kepada Allah supaya kita ini bila keluar daripada Ramadan bukan tergolong dalam golongan yang diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi naik atas mimbar. Naik tangga pertama, Nabi kata amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Lalu Nabi menyampaikan khutbah. Habis khutbah, Nabi turun mimbar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa tadi kamu naik tangga pertama, kamu kata amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Jibril datang kepadaku. Jibril berkata, celakalah wahai umat Muhammad, sekiranya apabila orang berselawat di sisi mereka, mereka tidak berselawat balik ke atas kamu wahai Muhammad. Sebab itulah aku doa amin. Berkat doa Jibril. Bermakna apa? Kita start daripada hari ini, masuk Ramadan, keluar Ramadan, sentiasa berselawat kepada Nabi, ataupun dengar orang selawat, kita pun tukar selawat sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kamu naik tangga kedua dan sebut amin juga ya Rasulullah. Maka Nabi kata, wahai sahabat, sesungguhnya waktu itu Jibril datang juga kepadaku. Jibril kata, celakalah bagi orang yang apabila ada dia hidup bersama dengan mak ayah dia, akan tetapi dia tidak menggunakan kesempatan kehidupan mak ayah dia tadi untuk bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna apa? Permulaan dia pada hari ini, mungkin kita tak pernah telefon mak kita, bagi segi telefon mak kita, mak apa khabar, makan kedar lagi. Masuk bulan Ramadan lagi kerap kena telefon mak kita sebagai bekalan, kunci untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya Rasulullah, kamu jaga amin juga pasiba. Nabi kata, waktu itu Jibril datang kepadaku. Jibril kata, celakalah orang yang keluar daripada Ramadan, akan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata apa? Amin. Bermakna start daripada hari ini, kita kena tinggal benda-benda yang diharamkan oleh Allah, terutamanya rokok. Rokok. Orang sedang tak isi rokok, dia benci tengok rokok. Orang sedang boleh sengok no. Orang lagi kalau boleh tinggal rokok. Kata ulama, orang yang menghisap rokok hukumnya samalah juga dia minum alkohol. Ini pendapat ulama, masya Allah. Bahkan ulama Al-Azhar sendiri menyatakan fatwa yang terbaru mereka dalam kitab At-Tadkhinul Halal Al-Haram, menyatakan orang perempuan boleh minta fasakh kepada suami yang menghisap rokok. Masya Allah, tinggalkan rokok bapak-bapak sekalian. Mungkin kita tak isap, tapi kawan-kawan kita, kita pesan tinggal rokok. Ibu-ibu di sebelah kiri saya, kalau boleh tutup aurat kita dengan sempurna, tutup kita punya aset-aset yang kita ada, tunjuk untuk suami saja, untuk suami tunjuk kepada orang lain. Mudah-mudahan kita keluar Ramadan bukan tergolong dalam golongan yang diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekatu saja yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah yang terkasar terkurang, saya mohon ampun dan maaf. Hanya umur, kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Aiman Sobri di atas cerita dan nasihat kita tadi. Banyak fakta ataupun ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kita tadi. InsyaAllah, semoga siapa yang cantik itu, InsyaAllah lepas ini boleh kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat yang lain, ataupun yang lebih teknologi, yang berteknologi lagi, dia boleh buat short note. Nanti pas-pas dalam WhatsApp, letak di Facebook supaya orang lain boleh membaca. Tuan-tuan juga dapat manfaat ya. Sedikit ulasan atas apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Aiman berkenaan dengan pengorbanan kita, terutamanya dalam bab sedekah. Kita kembali kepada satu sirah, kita tengok kepada
bagi istri Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah. Bagaimana sebelum dia berkahwin dengan baginda Nabi, Sayyidatina Khadijah ini adalah wanita terkaya. Separuh daripada Mekah itu kekayaan dia. Bila dia berkahwin dengan Nabi, sampai dia pun tak ada apa. Sampai dia punya kain kapan nak tutup pun tak cukup. Sampai dia bagi tahu dekat Nabi, kalaulah aku dah tak ada apa nak bagi, nanti kalau dah mati, tulang ni kalau boleh dijadikan apa saja, boleh dijual, duit ni pun infak lagi pada Islam. Sampai macam tu tuan-tuan, kita kena subur, kita kena subur, kena didik diri kita. Kenapa? Umur saya besar. Letaklah dunia itu di tangan, bukan di hati. Kenapa? Kalau letak di tangan, senang memberi. Kalau letak di hati, takut nanti jatuh cinta. Bila jatuh cinta, dia tak mau bagi, dia bawa sampai ke mati. Kononnya, dia boleh bawa lah sampai bila-bila. Itu. Kenapa? Penjelasan daripada kata-kata tadi, letakkan dunia ni di tangan, bukan di hati. Baik, itu saja. Tuan-tuan boleh tunggu lama agak malam ni. Agak-agak sampai pukul apa? Pukul 12 ke? Boleh? InsyaAllah malam macam tu. Tuan-tuan kata tak apa, tapi boleh pergi, no problem. Saat ini kita ganti untuk imam dengan ustaz-ustaz yang ada. Kita buat round dulu, round utama bagi balik dulu. Tuan-tuan boleh stay, tak ada masalah. InsyaAllah, kita nak pergi pusingan yang seterusnya dengan panel kita yang kedua, Ustaz Eko Isra. InsyaAllah ini pusingan yang terakhir. Kita nak minta Ustaz jelaskan. Tadi kita dengar pada Ustaz Aiman tentang rahmat bagi orang-orang mukmin. Bagaimana pula ukuran kriteria ataupun kategori ini ada pada kita, kena cek balik tempat. Merasakan bahawa Ramadan ini adalah satu bulan azab untuk dia, bukan rahmat. Ataupun bulan yang bukan bulan daripada bagi dia. Kita kena tahu kategori yang macam ni. Semoga kita tidak berada pada kategori ini. Minta dijauhkan. Dan moga-moga apa yang Ustaz sampai ini, kita ambil iktibar untuk kita persiapkan diri sendiri dengan keluarga kita. InsyaAllah Ustaz, gaji itu ada 12, kita ambil 12.20 lah. Sampai 12.45 boleh ke? InsyaAllah Ustaz, dengan 2 minit penutup insyaAllah. Apa tu lah Ustaz? Aku yang feel bad dengan sebuah mati pun kesebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat Saudara Ustaz Anas kaitan dengan azab. Satu firman Allah SWT dalam surah Al-A'la, yang mana setiap tahun insyaAllah kita akan dengar surah ni. Imam akan baca dalam rakaat witir yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa akhiru sallallahu alaihi. Allah kata bahkan mereka tertipu dengan keasyikan, keseronokan, kelezatan dunia, wal akhiratu khairu. Sedangkan Allah jawab dalam ayat yang seterusnya, sedangkan negara akhirat itu khair, lebih baik. Wa abqa, dan kekal abadi. Jadi berkaitan soalan tentang azab, maka Allah dah sebut dengan jelas, manusia yang tertipu dengan terlalu seronok dengan dunia ini, seronok sampai tak tahuan punca, maksiat dibuat seolah-olah benda yang biasa, zina itu menjadi fenomena yang katakanlah tak buat, rasa leceh. Makan harta haram itu menjadi satu adat dan istiadat dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Maka orang-orang ini Allah dah sebut dah, orang ini tertipu dengan keasyikan, keseronokan dunia, sedangkan mereka tak tahu negara akhirat itu khairan, lebih baik dari segi ni'mat dan lebih berat dari segi azab. Kita duk balik barang dunia. Barang dunia ini dia terdakluk dengan benda yang baharu. Bila kata benda yang baharu, benda baharu ini dia ada expired date. Dari kita tengok bila kata sekalian alam ini di
shock dengan benda baru, maka dia akan ada satu masa dia akan fana. Matahari, bulan, bumi, orang, manusia, jin, malaikat, semua ini akan telah tertakluk dengan benda baru yang kita akan binasa. Adapun bila disebut sebagai barang akhirat, sebut benda akhirat, Allah jamin khair wa abakha, lebih baik dan kekal abadi. Saya bagi analogi mudah untuk kita faham yang kata lebih baik dan kekal abadi ni apa. Kalau kata barang dunia, dia ada kebaikan dan dia ada mudarat. Dia ada nikmat dan dia ada juga pasal tak seronok. Kita ambil dalam bab seronok dulu, dalam bab pasal seronok nikmat. Nikmat dunia yang kita terima, Allah bagi kepada kita isteri, Allah bagi kepada kita anak-anak, Allah bagi kepada kita rumah, Allah bagi kepada kita kereta, Allah bagi kepada kita harta benda. Maka nikmat ini ada satu masa dia ada climax dia. Dia ada penghujung dia, penghujung dia pada perkara nanti. Ataupun sewaktu kita hidup pun nikmat ni kadang-kadang dia mula rasa longgar, dia mula rasa tak apa nak seronok. Contoh mudah saya bagi gagal ni, handphone kita ni. Handphone kita ni, kita cuba bandingkan handphone yang 20 tahun lepas atau 15 tahun lepas, handphone macam apa, Ericsson tu lah kan. Area boleh pergi petang, punya panjang area dia, hujung orang nak pergi orang lepas dulu. Punya panjang, tapi saya nak tanya lah tuan-tuan, dengan size dia yang begitu besar dulu ni, punggai orang mati tu. Duk beri lambung lebih kurang, Allah, Tok Iman pun kata, lambung sah, lambung-lambung kenapa Tok Iman, ganti Tok Iman ni. Tok Iman ni lah, tempat ni lah. Nak abang kata, waktu tu, ya Allah, handphone tu besar, kalau kita duk fikir nanti, tak boleh terima kau. Tapi kalau bandingan 15 ke 20 tahun lepas, handphone tu smart. Ui, smart tu. Saya zaman tu saya kecil-kecil lagi, saya tengok kalau orang ada handphone ni pun kita jadi takjub dah. Ui, pandang ni power dia, dia boleh pegang handphone tu, dia bercakap orang dengan tu je. Kita rasa takjub dah, dan dia nikmat dia pegang tu, Allah. Dalam satu kampung nak ada seorang boleh ada handphone tu. Ui, tuan-tuan dengan charger dia macam dengan bateri lori hari ni. Tanya oleh ayah-ayah kita yang dulu, kalau mungkin ada nikmat. Kalau orang telefon dia duduk dalam kedai makan, macam mana dia sembah? Bunyi kalau ringtone dia, bunyi dia agak, hello! Haa! Dia kata, dia kata, haa, aku duduk dalam kedai awak, awak nak sembah apa? Allah, dia sembah tu tuan-tuan. Bukan dengan kata-kata kawan-kawan tu sangat, dia nak habat orang dalam kedai. Kata dia tu ada handphone. Sebab bahasa tu, barang yang dia pegang itu satu nikmat yang besar bagi dia. Dan bagi orang yang tengok juga, dia akan merasa, wuih, benda ni hebat. Tapi kalau tuan-tuan bandingkan pula 2015, adakah masih orang guna handphone tu? Padahal barang tu dulu nikmat. Dan andai kata Allah izinkan tuan-tuan guna handphone tu, atau orang yang dulu ni ada handphone tu dia guna, adakah sama nikmat dia? Tak sama. Orang telefon dia dalam kedai 15 tahun lepas dia boleh sembang macam tadi, tapi kalau hari ni orang telefon dia duk sembang ramai-ramai, bunyi kalau itu entah apa menekan, aku tak tahu bunyi tu tu kacau, aku tak tahu macam mana. Maaf baby, ya. Oh, pandai-pandai cari ni, okay. Bunyi dalam kedai, agak-agak dia nak sembang macam dulu lah. Ni kepala ni, katuk buah meja, kakuk balik, kakuk balik. Sebab apa? Barang nikmat dah tak sama. Nikmat yang dia tanggung tu dah tak sama, sebab tu barang dunia. Padahal benda sama. Bagi hati aku kat anak-anak tengok lagi. Beli bersedia dia, beli kotak besar, kotak televisyen. Baru lagi dalam kecil sekali handphone tu. Anak bukan kotak bocah, kotak gila. Kau kepala ni. Di seberas ni, mungkin dalam ni, mungkin ada mohon anak kata cara berat. Anak kau buka kita babak sekali licit, kau dalam bilik lah, mau buat seberas dengan daddy ni, buat seberas. Lah, anak buka-buka, tak buat apa, expression anak ni.
dia kata mungkin haram. Hadi nak semua buat dan siapa? Dia ingat zaman jemput anak tu dia tak mahu. Tapi kalau 15 tahun lepas dapat info tu, pokok dia Allah usuk watak cerah. Nak habat kata sebab apa? Ada info tu. Tu kata ni'mat dunia. Dia ada masa seronok. Tapi sampai satu masa dia tak seronok. Menikah ni, cuba tengok ingat dulu zaman menikah ibu-ibu yang betul menikah. Ingat lagi lah ayah zaman menikah dulu. Awal-awal menikah syok. Kalau tak ingat menikah ni, dia rasa ni. Waktu mula-mula statement paling dekat kan kau syok. Macam ni tu lah. Dia seronok. Saya terlepas, saya korang bila sebelum pergi Mesir. Tengok-tengok pergi Mesir, nikah tu tu pun ajar aku. Sebab apa? Dia pun tak boleh seronok macam orang ni. Seronok kita kahwin. Awal-awal tu lagi seronok jalan tu. Kira nak pergi fintang kan. Macam dia kata, pasal dia orang jumpa 15 tahun lepas. Dia tak pegang lah dengan. Dia pegang batik kan. Ni'mat lah, seronok lah Allah. Seronok. Pergi pasal malam ni buka pit. Suami duduk dalam batang, bini duduk dalam batang juga. Dacang kosong. Pekuk duduk atas tu tempat kita. Oh, sebab apa ni Ahmad? Pergi pasal malam ni pimpin tangan tengok ada lecah. Dia pusing kot lain tu. Haram dia kata lecah. Kena report MPSP ni, dia kata cara ni apa dia tak jaga ni kalau kena lah kat isteri saya rumah apa? Main lah lencah ni, isteri dah barang mesti ikut lain. Haa dia lencah sikit ya. Awak tak sama sedangkan isteri yang sama, suami yang sama. Awal-awal nikah, maklum ingat tak bila kali pertama maklum mula menzahirkan ketuk balung lepas suami. Bila kali tak maklum ingat kalau ingat ni. Jangan buang balung dalam sikit ni. Maklum ingat tak bila kalau kita tahu balam pertama kita ketuk. Kita dengan turun terangnya. Tapi isteri bila maklum ingat bila kali pertama dia zahir ketuk lepas kita. Dalam air tengah, dalam duduk dalam bilik ke. Awal-awal dia tak ketuk. Dia ketuk pada lepas. Tapi kalau kita ada boleh lepas tu, itu waktu memang haa. Kemana? Bila malu-malu ingat balik, apa tu? Haa. Awal-awal tak jatuh. Sebab waktu tu ni'mat kan leh. Leh. Pergi pasal malam, kepik tangan, balik sekali, hui, peluk. Abang, terima kasih abang, beli daging, abang beli macam-macam puji. Tapi hari ni, kalau pergi pasal malam, suami balik kotor kosong, tinggal video. Sebab barang nikmat dunia kau sudut sembang lah. Dia memang rasa dia sentiasa ada kurang dan dia ada kelebihan hujung. Nah, tapi barang akhirat tu Allah jamin lah. Nah, maka sama dalam bab azab. Azab dunia kita tanggung di sakit tak mana, pedih tak mana, letih tak mana pun tuan-tuan ada hujungnya. Kita tengok orang accident tuan-tuan. Bila dia menanggung sakaratul maut sakit tak dia sakit ni mengelupur badan kepala macam Allah kalau kita tengok bagaimana dia tangguh tu kadang-kadang dia terangkat badan dan macam-macam kita tengok tapi ada tak hujung sakit dia? Ada sebab tu barang dunia pisah roh jasad habis dah tubuh badan yang penuh dengan penyakit kecil manis dah berbangkai dulu waktu tengok hidup sakit macam-macam. Tapi bila mati dia sakit lagi dah. Tak ada dah tubuh badan yang sama, jasad yang sama. Tapi bila dia dah meninggal, jasad tu senyap. Orang main bagi mandi dia senyap. Tapi sebelum ni anak nak pegang sikit dia marah. Sebab apa dia tak di... Tapi dah tampungan sakit punya ni. Barang punya. Barang akhirat, Masya Allah. Lebih berat dari segi adab. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi nampak lebih kurang 13 golongan manusia tetap. Buka dalam kitab Jama'ul Fawaid karangan Syekh Tun Al-Fadhali 150 tahun lepas dah karang kitab yang menceritakan bagaimana perjalanan Isra' wal Mi'raj. Ada buka risalah Al-Isra' wal Mi'raj
bagaimana Nabi nampak golongan manusia yang menerima azab, berterusan mereka ini menerima pada perkara azab, pecah kepala berulang sebab tak semayang. Orang yang mana pada jangkak muka dan tubuh badan dengan kuku tembaga yang hampir kulit ada balik. Orang yang mana mereka ini kerak lidah dan bibir dengan gunting api neraka Allah. Maka macam-macam itulah perulangan yang mereka lakukan dan azab yang mereka tanggung tidak ada kesudahan. Azab pertama tak ada habis lagi sakit tu tanggung. Mai azab yang kedua, tanggungan yang pertama, tanggungan yang kedua, tanggung pula yang ketiga. 1, 2, 3, sambung yang keempat. 1, 2, 3, 4, sambung yang kelima. Tentu sakit-sakit-sakit, tanggung tu Allah. Sebab tu hari ni kita nak buat dosa dengan Allah. Bila kita bincang tentang azab ni, kita bincang satu ni. Azab dunia kita tak lepas, api dunia kita tak lepas tanggung dah. Balik selagi ambil gurih api, cuba pokok jangkuk pisai ke, pokok dagu ke, pokok jari kita, tuan-tuan tak tertanggung dah dengan api yang Nabi sebut dalam hadis. Api dunia ini satu, api akhirat itu 70 kali ganda. Itu paling minimum mahu hadis. Bandingan api akhirat dan api dunia itu 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Tapi api dunia hari ini ada orang boleh tanggung tak lagi? Ada orang boleh buat? Tok-tok guru silat kalau kita dulu zaman muda-muda tok main silat, penambat kita main silat biasanya mandi minyak. Ada orang mandi api? Mana ada? Mandi apa? Mandi minyak tu yang tubuh rasa kemas dah. Cari kok baca boleh rasa jual dah waktu tu. Kalau orang main tubuh nak tubuh. Tapi mandi minyak kan? Tak mandi api. Jangan kita tengok silat ni hujung kena mandi api. Dia bakar sampah, kita tu tentu bongkir mok, bukan apa ada. Tak ada. Tarik kami, bukan kita kerajaan kita tu kan? Tu kata kena sombong dengan Allah. Bab azab ni bukan benda yang dalam kemampuan kita. Duhmes bayang, main-main Jumaat. Esok dia cuma tengok. Biasa orang lelaki main sepeda Jumaat pakai kempekat, kita sepeda, orang tak pakai. Jadi bila main, kita main pakai motor tengah panas. Sejak kita biar motor tengah panas tu, habis-habis sebenarnya tuan-tuan pergi dekat motor tu, tepuk kosher ke tak boleh lepas. Tepuk kosher ke tak boleh naik. Awak kau tak naik kau. Melecuk tengok mampuin. Awak tak naik tahu, kata kemas sangat tadi. Han boleh tanggung kata azab akhirat ni. Han boleh tanggung azab ni. Awak nak tepuk kosin, dia kena lompat naik tak boleh. Hak tu bukan api. Hak tu cuma benda yang terbakar yang dengan hawa saja. Kosin, lembut. Tapi nak abang kata kita tak ada kemampuan pun nak tanggung sebenarnya. Belum lagi api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dengan kepanasan dunia ni tak boleh tanggung lah. Dan balik sekali kita ambil tu batu apa ya, orang tadi pakai kata apa, ha? Tunggu ambil tunggu tu kok saya habis lah 5 minit dengan ulama. Saya tak bagi api ni bagi benda yang terbakar dengan bagi api. Saya nak tengok okay, celahkan kak tengok tunggu yang terbakar. Tuan-tuan, hospital sedang bagi isu penuh orang sebab apa? Bantu celahkan kaki. Panas dekat. Sebab tu kita kena ingat satu ya. Bila bincang bang azab, azab dunia pun kita dah tak tertanggung. Apatah lagi azab nu, ya Allah dah kata khairun wa abha, lebih baik dan bersifat kekal pula. Allah na'udzubillah. Dan waktu kita minta Nabi ajak kepada kita satu doa. Tuan-tuan, saya jasakan tuan-tuan yang mendengar hadis ni yang saya terima daripada guru saya Habib Husin Hasan. Habib, yakni seorang ahli-ahli fatwa Yaman. Tuan-tuan yang boleh tulis, tulis. Yang nak rakam, buka lah. Saya baca, tuan-tuan ikut saya lagi. Jadi saya jasakan tuan-tuan doa yang Nabi baca dalam solat Nabi. Bila Nabi baca ba'da tasyahud akhir, selepas daripada tasyahud akhir. Doa ini ada beberapa riwayat, ada beberapa riwayat, tapi maknanya lebih kurang sama. Ini yang saya terima dari Allah. Nabi baca apa? An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukalah untuk neraka mana? Boleh. Maka la yad'u fi salat. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana perbuatan kana ini benda yang madhi, benda yang lepas. Benda yang dah buat dah. Siapa buat? Yad'u ya tu kembali dhamir ni kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi dah buat dah benda ni. Mungkin Sayyidatina Aisyah mendengar benda ini suatu salat dari Nabi. Yad'u fi salat, dan perbuatan ini berlaku dalam solat Nabi. Maka timbul persoalan, boleh tak buat lepas solat dan terlupa? Boleh, silakan. Tafadhal masyhur. Ini satu doa yang patutnya wajib kita baca. Sebab dengan cara kita buat maksiat, dengan cara kita hari ini kita punya jahat, kena wajib buat. Kena wajib kita beramal dengan doa. Maka Nabi kata apa? Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, aku mohon perlindungan daripada siapa? Daripada-Mu ya Allah, min adabil khabar. Tuan-tuan dengar dulu, sekali lagi buku kita akan tuan-tuan baca, tuan-tuan sama, dan insyaAllah saya jelaskan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adabil khabar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Nabi tak melakukan dosa, dan sudah pastilah Nabi tidak akan tertanggung daripada azab. Tapi Nabi nak mengajar kita umat akhir zaman yang ma'ruf dengan perkara maksiat, yang suka pada benda-benda yang tak elok, walaupun dipesan dan terus dipesan, tapi itulah perbuatan yang kita akan terus ikhtiar dan kita akan pilih. Maka Nabi ajar kepada kita minta perlindungan daripada benda azab kubur ini yang tidak ada kemampuan untuk kita tanggung. Wa a'udzu bika min fitnatil masih ad-dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika min al-ma'thab wal mahram. Nah, Allah Rabbi. Jadi tuan-tuan, saya baca untuk ikut syarat nanti lah. Mungkin nanti lah bila-bila mungkin saya akan main kau. InsyaAllah dan Allah tak umur banyak. Saya akan syarat petang di sini insyaAllah. Ini nanti coba saya jelaskan dulu dengan cara saya dapat testimoni daripada buku saya. Jadi saya kaji Allah kepada tuan-tuan. Dan saya berbaca, tuan-tuan ikut, tuan-tuan dengar dengan cara waktu insyaAllah. Tuan-tuan, Allahumma inni a'udhu bika min adabil khabr, wa a'udhu bika min fitnatil al-masih ad-dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika min al ma'thab wal mahram. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan daripada fitnah azab kubur. Wa a'udzu bika, dan aku mohon perlindungan daripada-Mu, min fitnatil masih ad-dajjal, daripada fitnah masih ad-dajjal. Wa a'udzu bika, dan aku mohon perlindungan, min fitnatil mahya, daripada fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzu bika, aku mohon perlindungan, min al ma'tham, daripada perbuatan dosa, wal maqram, dan daripada hutang tertunggal. Ajaz hukum, saya jazahkan kepada kamu. Saya tonton barang dengan lepas khabilna, kami terima. Tuan-tuan, saya jazahkan amal, mudah-mudahan sama-sama dapat bermanfaat. Jadi Nabi sendiri pun minta mengajarkan kepada kita tentang doa. Maka malulah kalau kita manusia yang melakukan dosa,
manusia yang mana sentiasa berbuat pada benda maksiat, kita tak ambil aktibar, kita tak mengambil istifadah yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab bila bincang berazab, tuan-tuan sendiri dah dengar macam-macam azab. Kita dengar pada zaman kuno sampai hari ini ni, berapa juta kali dah orang ingat. Nah, maka ambillah sedikit pengajaran. Kita tak ada pun kemampuan dengan maksiat yang kita buat, dengan dosa yang kita himpun ni terlalu banyak sangat tuan-tuan. Kalau kita nak kaji balik apa yang kita buat, yang kita ingat, yang kita pernah buat, makan pernah haram, kita pernah mungkin berzina dengan cara yang pelbagai, yang mata, mulut, cara tubuh badan kita. Kita pernah kata orang mulut ni banyak binasa pada orang. Kita pernah duduk wadah, kodong pada hakat peti pasal orang. Kita fitnah pasal orang. Kita mengumpat pasal orang. Tetapi semua dosa-dosa besar yang kita buat, bila kita bertobat kepada Allah. Tuan-tuan, Syekhuna kami selalu besar. Dia kata kita ini sombong dengan Allah. Allah bagi kepada kita sekalian nikmat. Kalau ada sesama manusia yang senantiasa bagi kepada kita satu benda yang berharga. Kita hidup sama ni, jiran kita hari-hari bagi benda ya. Sehari dia menghantar duit, esok menghantar makanan, lusa dia menghantar barang tu, tip, tentulat menghantar AI, minggu depan hantar TV. Tip, tuan-tuan ingat tak dia? Ingat, pergi mana orang-orang puji jiran tu semua. Muka hudu, hati bagus tu. Puji dia tuan-tuan. Walaupun dia ni tak nak kira siapa dia lah, kalau duduk kuat dia duduk, kita akan puji dia, bertengok jumpa dengan dia ni, cium dia nak tengok. Betul tak? Sebab apa? Seronok dengan apa yang dia buat kat kita. Tapi kenapa kata Syekh Ali, ada orang yang ada satu, ada benda yang sentiasa memberikan kepada kita, yakni Tuhan kita sentiasa memberikan kebahagiaan, kenikmatan, melepaskan daripada sekalian masalah. Kenapa tidak dan kenapa sombong kita untuk menegur siapa dengan yang memberi sekalian nikmat kepada yang memberi nikmat itu? Allah bagi nikmat pada orang, bagi pada kita. Tapi kenapa tak tegur pun tuan-tuan? Bila kita bangun malam tegur Allah, bila kita bangun malam bermunajat kepada Allah, bila kita bangun malam kita baca Quran dengan Allah, termasuk untuk saya untuk bermuasabah tuan-tuan. Sama-sama kita ambil manfaat. Bincanglah apa pun, kalau kita tu dengan jalan yang sama, kita main malam ni untuk kita sekarang nak tengok siapa cakap, untuk kita nak tengok apa modal, untuk kita nak tengok benda apa-apa tuan-tuan. Kalau kita nawai tu ta'lim atau ta'lim kita tak betulkan tuan-tuan, tak ada guna juga. Biarlah kita tadi ada sesuatu, ada tertimpuan segorong-gorongnya sedikit untuk kita bawa manfaat, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri tuan-tuan, untuk ahli keluarga kita, untuk masyarakat kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita berharap daripada azab ya Allah sediakan bagi pendosa-pendosa yang pun kata dan mutilah kata firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditakdirkan oleh sahabat kita dinafal oleh sahabat kita dibaca tadi, farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Kita ni kalau buat dosa, kita minta pada Allah dikembalikan. Maka hari ini Allah bagi berdoa kepada kita, Allah bagi kesempatan kepada kita sama-sama kita bertawab kepada Allah. Saya yang bercakap lagi banyak dosa kita dah. Tuan-tuan yang mendengar mungkin orang alim belakang, orang yang lama ada, orang yang mungkin kurang maksiat, maka sama-sama lah kita tepuk balik malam ni, kita bangun dan bermunajat kepada Allah insyaAllah. Kalau tak mampu pun tempat azab, duduk dalam ni pun minta lah ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami ya Allah insyaAllah. Jadi nak rasa mungkin sekadar itu juga daripada anak, anak mohon maaf tuan-tuan, batik dengan alim anak semaya insyaAllah tadi nak balik masuk jidung melalui jam, jadi meluk pulau yang asin, Waalaikumsalam. Minta maaf kalau mungkin ada sesuatu benda yang tersebut, kalau terkasar langsung, sebab anak pun nak pergi hilang dengan tu, anak pun yang kadang-kadang cakap terang sikit. Dan minta maaf, sebelum kita cakap terang, dia tu lepuk yang tak. Dia start pukul. Dan kalau nak hilang dengan tu, tentu aku tak mau pergi dengan tu, dan saya pun tak boleh dengan tu. Dan kalau ada terkasar bangsa, tuan mohon maaf. Kalau mungkin ibu gua yang ayah yang jauh umurnya lebih tinggi merasakan nasihat kami daripada anak-anak muda ini satu benda yang kasar, kami minta maaf. Nah, yang anak-anak anak kak mok dia kurang itulah. Nah, anak mok pakai duduk mok tak boleh dengar kasar sikit, mok dengar marah. Nanti kami minta maaf, minta maaf lagi nak sebelum pakai ayah, minta maaf saya sekarang satu ayah nanti kami mati atau tuan-tuan semua mati. Satu je. Jadi kita takut kita ada benda-benda yang tak elok dan sebagainya, kita simpan dengan anak. Minta maaf. Kelemahan semua pihak kami. Nah, yang memiliki itu lebih kurang. Minta maaf lah. Sekadar dulu. Sekian lebih dari taufik. Wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yaqub Yusof. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa yang paling akhir perkataan yang keluar dari Ustaz Yaqub Yusof itu berkenaan dengan hati. Dan hari ini yang ramai kita main ini, adakah kita main dengan hati yang berlapang dada, ataupun kita melangkah masuk ke rumah Allah ini dengan satu perasaan cukup hebat, cukup ego? Kalau kita masih ada perasaan itu, itu tandanya hati kita masih sakit, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, sama-sama kita berusaha, ya, berusaha memperbaiki hati, merawat hati sebelum kita nak masuk ke bulan Ramadan. Macam tadi Ustaz kata tentang minyak zaitun, sikit perkongsian untuk semua. Sepatutnya di dalam rumah kita kena ada makanan sunnah. Ada madu, bukan madu kat tu, madu subuh kat ni, subuh kan. Lepas tu kena ada buah delima, ada kurma, ada ayam zam-zam, segala makanan yang Rasulullah suka, buah anggur, kena ada tuan. Cuba tuan-tuan praktik letak benda ni kat rumah. Yang kita tu ada buah oren. Bukan kata tak boleh makan, itu boleh, tapi kita melazimkan keluarga kita dengan makanan-makanan sunnah yang ada di rumah. Kan lebih-lebih lagi hak ada anak kecil. Yang tak ada anak kecil, esok ni dia berhubung, insyaAllah. Kami sunnah, insyaAllah, alhamdulillah, dapat anakan. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat, persiapan kita settle. Malam ni kita dah dapat apa yang kita perlu buat untuk kita nak menemui Ramadan. Ramadan ni kita kena tunggu macam mana? Tunggu macam nak menemui kekasih. Mungkin nasib kasih tu pun tak. Kita pun nasib lastnya nak berkenaan dengan Ramadan. Sambutlah Ramadan dengan jiwa terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tinggalkan tempat dengan satu langkah pantun, pergi ke Dubai, beli maruku, bye bye, I miss you.